untuk kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara webinar K3 ITS dalam rangka Gebiar Bulan K3 ITS 2022 dengan tema Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada hari ini Rabu 16 Februari 2022 diselenggarakan oleh subbagian keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan Biro Umum dan Reformasi Birokrasi Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya, kami ingin menyapa Bapak Ibu peserta webinar K3 LITS yang telah bergabung melalui Zoom meeting hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bosan untuk selalu mematuhi 5M. Perkenalkan, saya Yasna, Master of Ceremony, kegiatan webinar K3 LITS pada hari ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, saat ini telah bergabung bersama kita semua, yang terhormat, Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI ITS, Bapak Dr. Engineering Insinyur Ahmad Rusdiansyah M. Eng. Selamat pagi, Pak Dodi. Baik, yang kami hormati Kepala Biro Umum dan Reformasi Birokrasi ITS, Bapak Dr. Andes Ekonomik Murtriono MSI, selamat pagi, Pak Mur. Yang kami hormati Kepala Bagian Administrasi Umum, Kearsipan Digital, dan Implementasi Reformasi Birokrasi, Ibu Insinyur Uci Maharani MT, selamat pagi, Bu Uci. Yang kami hormati, anggota Komisi 3 Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Timur selaku narasumber Bapak Rahmat Iswahyudi SKMMKKK. Selamat pagi Pak Rahmat. Pagi Mbak Yasna. Salam sehat. Sehat selalu Pak. Yang kami hormati, Kepala Subbagian K3 LITS Bapak Nur Hasan SSIMpom. Selamat pagi Pak Hasan. Oke, okay, Mbak Yasna. Terima kasih. Oke. Okay. Yang kami hormati para kepala kantor, biro, unit, dan departemen, serta seluruh pimpinan di lingkungan ITS, dan juga seluruh peserta webinar K3L ITS yang telah bergabung pada Zoom Meeting ini. <tuh> Bapak-Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan terlebih dahulu terkait tata tertib webinar K3L ITS pada hari ini dalam video berikut. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan segera memulai acara pada hari ini. Namun, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu protokol webinar "Mohon Izin" untuk berkenan. Yang pertama, mengubah ID screen menggunakan format nama jelas diikuti institusi. Yang kedua, dapat mengaktifkan mode bisu atau mute audio dan hanya mengaktifkan video selama acara. Yang ketiga, silakan atur posisi tempat duduk yang paling nyaman dan usahakan tidak membelakangi cahaya untuk mencegah backlight. Yang keempat, pastikan jaringan dalam kondisi terbaik dengan koneksi internet yang stabil tentunya. Yang kelima. Direkomendasikan menggunakan headset atau earphone agar suara terdengar dengan jelas. Dan yang keenam, silakan juga manfaatkan kolom chat untuk penyampaian pertanyaan. Demikian disampaikan untuk dapat disesuaikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, marilah sejenak menundukkan kepala untuk berdoa kepada Sang Pencipta, agar acara hari ini berjalan dengan baik dan membawa manfaat. Berdoa dimulai, dicukupkan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk bersikap sempurna. silakan duduk menyesuaikan. Bapak-Ibu mengawali sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini sambutan webinar K3L ITS 2022 oleh Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI Bapak Dr. Engineering Insinyur Ahmad Rusdiansyah M. Eng. Kepada Pak Dodi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang, wabarakatuh. Yang terhormat uh, Bapak Rahmat uh, Iswahyudi, uh, uh, Bapak uh, anggota Komisi 3 Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Timur. Uh, selamat pagi, Pak Rahmat. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, salam selamat, salam pagi, e, e. Salam kenal buat Bapak uh, e, di, di, di. yang terhormat Pak Kepala Biro Pak murtriono selaku Kepala Biro Umum dan Reformasi Birokrasi, yang terhormat Bu Uci Maharani selaku Kabak di BURB. dan juga tentu saja Pak Nur Hasan sebagai dan kawan-kawan di Kasubag K3 LTS, ya, sebuah K3 L yang menjadi penyelenggara acara webinar ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini uh, di saat pandemik ini dan uh, kami melihat ini kemarin kalau melihat diskusi di rapi ITS itu sangat hangat gitu ya membicarakan mengenai uh, bagaimana uh, metode pembelajaran di uh, ITS saat ini ya dalam suasana uh, pandemik semacam ini karena memang uh, aturannya berubah ya berubah dan uh, selalu dinamis nih Pak. Pak Murtriono selalu uh, siap untuk membuat uh, surat edaran-surat edaran yang uh, memang uh, diperlukan di dalam uh, perubahan-perubahan yang terjadi. Uh, <tuh> Bapak-Ibu sekalian, uh, kami melihat bahwa uh, K3 ini uh, sekarang uh, K3L ini adalah sebuah uh, apa namanya uh, hal yang memang harus dilakukan segera di ITS ya terkait terutama kalau kita melihat kondisi saat ini di era pandemik ini maka lingkungan kerja ini harus adaptif ya terhadap perubahan-perubahan. Saya menyambut baik hari ini saya lihat ada sejumlah hampir 114 orang ya kalau melihat ini Uh, adalah uh, selamat datang ya bapak ibu sekalian uh, dari semua uh, pimpinan dan uh, bapak ibu uh, dosen dan tenaga kependidikan di ITS ya yang hadir di webinar ini ini menunjukkan sebuah antusiasme bahwa 3 L tadi seperti saya sampaikan uh, bukan merupakan jargon lagi harusnya sudah dilaksanakan saya uh, pernah uh, di dalam raker BWRB saya sampaikan ke pak Nur Hasan, Pak Murtriono, Bu Uci mengatakan bahwa k ini jangan membuat jangan hanya membuat dokumen gitu ya atau membuat sistem saja tetapi bagaimana ya sistem ini bisa mengubah pola pikir pola bekerja dari dari seluruh elemen ITS ya untuk mengikuti apa sistem manajemen K3 yang benar ya K3L yang benar itu seperti apa Nah ini yang saya sampaikan bahwa tujuannya kita harus mengubah dulu apa mindset dulu ya termasuk hari ini ya kita mengundang pakar Pak Rahmat Iswahyudi dan juga saya pikir bukan bukan hari ini saja ya webinar ini adalah sebuah rangkaian dari kalau nggak salah namanya bulan K3 ya Pak ya Pak Nur betul nggak ya, Pak Nur bulan K3 yang yang menjadi apa momentum kita bersama untuk membuat ITS ini lebih aware ya, lebih uh, apa lebih uh, uh, ramah terhadap uh, K3 ini. Nah, uh, Bapak Ibu sekalian, uh, saat ini uh, di ITS uh, sangat uh, apa krusial membicarakan uh, terkait dengan uh, pandemi ini, ya, termasuk upaya-upaya uh, mitigasi atau mitigasi resiko ya dihadapi ketika kasus contoh real nih Pak Rahmat yaitu kita ketika melakukan pertemuan atau pembelajaran tatap muka ini ya ini seperti apa ya kalau terjadi apa misalnya ada yang sakit di kelas seperti apa sehingga melakukan penularan nah, ini, ini jadi kita lihat di sini bahwa aspek K3L ini sangat-sangat penting ya sangat penting ya kita harus memperhatikan itu jadi uh, saya melihat uh, ITS uh, sedang uh, apa ya berupaya penuh ya mengikuti aturan-aturan uh, yang ada di uh, apa di negara ini ya terkait dengan uh, termasuk uh, di pandemi dan juga terkait dengan K3 supaya kita uh, lebih uh, siap ya uh, dengan mitigasinya siap dengan uh, apa resiko yang harus dihadapi, kemudian bagaimana cara uh, mengatasi apabila terjadi semacam uh, 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 kemarin ada penularan dan sebagainya, ya, menyiapkan uh, lokasi isoman dan sebagainya. Ini yang uh, saya yakin tidak tidak ada satupun ya orang yang punya pengalaman ya mengatasi pandemi uh, semacam ini di negara ini ya, kecuali yang saat ini memang uh, terlibat termasuk para pimpinan ya di ITS ini sehingga uh, memang uh, apa pengambilan keputusan ini harus dinamis ya di sisi lain kita harus uh, memikirkan bagaimana uh, apa namanya proses pembelajaran ya proses administrasi di kantor itu tetap berjalan dengan baik tidak mengurangi uh, kualitas pengajaran tidak mengurangi kualitas layanan dan sebagainya tetapi tetap harus mengikuti kaidah-kaidah -kaedah K3L termasuk di dalamnya adalah prokes COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian kami sangat berharap di hari ini Bapak Ibu sekalian belajar ya yang sebanyak-banyaknya ya dengan pakarnya Pak Rahmat Iswa Yudi dan juga nanti yang akan datang karena ini akan kalau nggak salah webinarnya ada tiga kali ya Pak Mur ada tiga atau empat kali ya Pak Mur sehingga kita empat kali kalau nggak salah ini bulan ini setiap minggu sekali mungkin ya kalau nggak salah ini adalah sebuah apa upaya mengubah mindset tadi ya menjadi kita kampus ya yang tadi Eco ya kita itu punya jargon eco kampus. Di mana jargon eco kampus itu sudah kita kembangkan, yaitu kampus yang smart. Eco kampus smart, dalam hal ini termasuk di dalamnya, adalah kita uh, apa, peduli terhadap uh, ketiga. Uh, Pak Rahmat, boleh saya sampaikan uh, sejak uh, periode ini? Periode uh, kepemimpinan rektorat ini, kami sengaja membuat uh, unit baru ya sub, sub bagian baru k3l ya maka uh, yang sebelumnya uh, masih uh, melekat dalam program-program di unit yang lain uh, ini menunjukkan bahwa its itu uh, uh, apa namanya mempunyai sebuah uh, rencana yang besar ya ya terutama kami sadar bahwa uh, its ini uh, mempunyai apa namanya resiko-resiko uh, 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 yang besar ya termasuk perkuliahan ya, di masa pandemi ini, ke bagaimana pengelolaan uh, uh, laboratorium, ya uh, limbah laboratorium dan sebagainya ini yang uh, menurut saya harus kita pikirkan. Uh, uh, pengalaman Pak uh, Rahmat saya lihat ada di uh, lama sekali di uh, perusahaan uh, uh, apa rokok ya uh, yang tentu saja itu juga uh, melibatkan banyak pekerja nih Pak Rahmat sehingga kita perlu belajar dari Bapak dan saya sangat atas nama ITS sangat berterima kasih Pak Rahmat bersedia untuk menularkan ilmunya dan apalagi sekaligus sebagai anggota dari Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di provinsi. Nah, kami berharap bahwa di pemerintah atau pihak yang berwenang juga nantinya mempunyai uh, pemikiran tentang bagaimana uh, SMK3 untuk uh, perguruan tinggi ya untuk pendidikan ya mungkin standarnya uh, seperti apa yang perlu kita uh, rumuskan bersama selain masing-masing uh, universitas ataupun sekolah uh, sudah membuat sendiri-sendiri ya ini yang perlu uh, kita pikirkan terutama saya pikir belum banyak yang berpikiran uh, uh, bagaimana? SMK3 itu juga apa namanya berperan ya di dalam masa pandemi ini ya terkait dengan pembelajaran online, hybrid dan sebagainya yang selama ini belum pernah kita pikirkan. Ya sekali lagi tidak ada orang yang berpengalaman di dalam masa pandemi ini. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini dengan belajar di melalui webinar ini, insya Allah akan banyak bermanfaat, dan kita mendukung Bapak Ibu sekalian proses pembelajaran, proses administrasi yang ada di ITS. Sekali lagi, selamat webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih yang ucapkan kepada Wakil Rektor Bidang SDMU dan TSI ITS atas sambutan yang telah diberikan. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber dengan disusul sesi diskusi dan tanya-jawab. Materi akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Iswah Yudi SKMMKKK, Anggota Komisi 3 Dewan Keselamatan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Timur dengan tema Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk lebih detailnya sesi ini akan dimoderatori oleh Kasubag Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Bapak Nur Hasan SSIMPom. Kepada Pak Hasan kami silakan dan acara saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Mbak Yasna. Baik, eh, terima kasih, Mbak Yasna atas waktunya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, perkenalkan, saya Nur Hasan dari Subbagian K3L, Biro Umum dan Reformasi Birokrasi, dan saat ini saya mau izin untuk memoderasi acara webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang berbahagia. warahmatullahi wabarakatuh dan semoga tetap sehat selalu dan pastinya tetap semangat nggih Bapak Ibu. Uh, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 Bidang SDMO dan Tesi uh, Bapak Dr. Engineering Insinyur Ahmad Rustiansyah, MN yang telah memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Iswayudi S.Kom., M.KK selaku narasumber webinar hari ini yang alhamdulillah beliau nanti uh, berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita pada pagi hari ini dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu pimpinan yang ada di TTS yang dimana yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu dan dan juga semua bapak ibu peserta webinar SMK 3 ini. Alhamdulillah, jadi pada kesempatan ini kita bisa hadir dan berkumpul secara daring dalam rangka mengikuti kegiatan webinar dengan tema yang cukup menarik, yakni tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang pastinya akan disampaikan oleh Bapak Rahmat di mana beliau ini adalah seorang pakar dan juga praktisi di bidang K3 dan sekaligus beliau ini saat ini adalah sebagai anggota dewan K3 Jawa Timur. Dan sebelum acara dimulai, saya juga mohon izin untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu secara singkat. Uh, beliau adalah Bapak Rahmat Iswayudi. Uh, beliau adalah alumni dari uh, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Di mana beliau saat ini adalah sebagai pengajar dan juga praktisi K3. Namun uh, saya baca di CV beliau, uh, pengalaman beliau ternyata cukup panjang sekali yang kalau saya baca ini nanti tidak habis-habis seperti itu. Yang pastinya beliau juga pernah menjadi Senior Safety Inspector PT. PAL Indonesia dan juga pernah menjadi Environment Health and Safety Factory Manager PT. HM Sampurna. Beliau uh, berdomisili di Perumahan Gerah Kuncara 16 Sidoarjo dan yang cukup menarik adalah motto dari beliau adalah yaitu hidup sekali hiduplah yang berarti. Wah ini cukup menarik Pak Rahmat. Mantenun Mas. <laughs> <laughs> yeah. Baik uh, Bapak itu itu tadi sekilas tentang uh, profil Pak Rahmat untuk kontak beliau email dan handphone jika memang diperlukan nanti bisa menghubungi kami panitia dan untuk uh, untuk 90 menit ke depan Pak Rahmat akan memaparkan materi terkait SMA 3 dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan diskusi sekitar 30 menit. Oke. Bagi Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan, monggo nanti bisa memasukkan pertanyaannya melalui link yang nanti akan kami sebarkan melalui chat room. Atau mungkin jika ingin bertanya langsung bisa melakukan present dan bisa langsung bertanya langsung kepada narasumber. Itu. Baik, Bapak-Ibu, itu yang mungkin bisa saya sampaikan di awal. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Pak Rahmat untuk menyampaikan materinya. Monggo, Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Nur Hasan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam selamat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Warek Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi Teknologi dan Sistem Informasi, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Rusdiansah, Magister Engineering. Salam kenal, ya, Pak. Pak Dodi. Panggilan bagiannya Pak Dodi. Selamat malam. Hey, ya, hey, Assalamu'alaikum. Selamat ah, sekali, ya. Pak. Ya, ya. Kemudian yang eh, saya hormati juga, Kepala Biro Umum Reformasi Birokrasi Institut Teknologi 10 November, Bapak eh, Dokter Andes Eko... Mur Triyono, MSI, Pak hmm. Nurhasan, Buci, ya dan kemudian Bapak Ibu uh, pimpinan di lingkungan Institut Teknologi uh, 10 November, ya. Puji syukur, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan semata ya, untuk sharing tentang pengalaman ya menerapkan atau mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya, di uh, lingkungan industri, ya mudah-mudahan sharing atau pengalaman saya di industri ya ini juga bisa memberikan kontribusi, memberikan manfaat ya bagi Bapak Ibu semua di lingkungan Institut Teknologi 10 November ya. Baik. Kemudian tujuan pertemuan kita untuk hari ini ya tentunya saya sharing interpretasi tentang apa sih yang menjadi landasan, yang menjadi pondasi, menjadi dasar, ya baik itu dari sisi peraturan, ya perundang-undangan khususnya, kemudian juga persyaratan yang mengatur tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ya atau interpretasi di sini ya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian saya juga izinkan sharing pengalaman ya di dalam penerapan sistem manajemen K3, bagaimana memulainya, kemudian bagaimana melakukan pengelolaannya, kemudian juga improvement di dalamnya. Ya, kemudian juga sharing tentang tantangan apa saja yang saya hadapi waktu itu di dalam penerapan sistem manajemen K3 ini dan kemudian juga bagaimana strateginya ya di dalam penerapan sistem manajemen K3 ya. kemudian juga yang tidak kalah pentingnya tentunya di sini di dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja ini lebih banyak bagaimana kita membagi tugas tanggung jawab ya, dan wewenang serta partisipasi atau engagement uh, semua pihak ya di dalam menjalankan keselamatan kesehatan uh, kerja ini ya tentunya di sini tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya di pucuk pimpinan ya E, juga kemudian setiap pengurus atau yang memimpin masing-masing unit kerja termasuk juga people manager di sana ini juga bertugas bertanggung jawab di dalam uh, pelaksanaan uh, K3 ya karena ini diatur uh, oleh peraturan perundang-undangan ya ini uh, objektif atau uh, tujuan uh, sharing saya ya kemudian sebelum masuk ya seperti uh, umumnya kita uh, awali dulu dengan safety moment ya jadi safety moment ini bukan uh, bermaksud atau ber, uh, bukan bertujuan ya untuk uh, istilahnya memberitakan sesuatu yang negatif ya tapi di dalam uh, poin kalau kita belajar K3 yaitu ada safety moment atau uh, sering istilahnya kalau di dunia K3 itu sharing lesson learn jadi proses pembelajaran ya kejadian-kejadian kecelakaan yang pernah terjadi di lingkungan kita kemudian untuk diambil hikmah positifnya ya kemudian juga menjadi masukan ya di dalam melakukan langkah korektif apakah keselamatan dan kesehatan kerja itu sudah kita uh, lakukan dengan baik di dalam organisasi uh, kita ya jadi beberapa uh, safety moment ya baik itu kejadiannya di luar kampus ataupun di dalam kampus ya jadi contohnya seperti uh, aktivitas pekerjaan pembangunan jalan tol yang kita ketahui dari media massa beberapa waktu yang lalu itu mengakibatkan beberapa kejadian kecelakaan dan kemudian konsekuensinya itu berpengaruh sekali terhadap kinerja organisasi. Oke, kemudian juga kejadian yang di lingkungan kampus ya. Ada beberapa kejadian ya mulai dari kejadian meledaknya lab kimia pada saat mahasiswa sedang melakukan praktek kemudian ini juga berakibat adanya cedera 14 cedera ringan dan kemudian juga dua orang cedera serius ya. Kemudian juga kejadian kebakaran di lingkungan kampus ya. Kemudian juga yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi ya concern kita saat ini ya untuk bagaimana kita membangun mengembangkan dan sekaligus juga melakukan upaya pencegahan aspek risiko ya khususnya dari kejadian pandemi ya itu menjadi fokus atau prioritas utama, ya. Jadi, ini untuk mencegah, jangan sampai kemudian kampus kita yang tercinta ini terkena kluster COVID-19, ya. Jadi, tentunya dari langkah yang bijak, ya, sudah disampaikan oleh Pak Dodi, ya, bagaimana kemudian kampus secara fleksibel menyesuaikan dengan apa yang diatur oleh kebijakan, atau dalam hal ini adalah ketentuan peraturan pemerintah, ya. Jadi. Memang kita semua belum berpengalaman ya jadi menghadapi uh, kasus Covid ini ya. Namun uh, kita juga pernah dihadapi satu masalah pandemi tapi tidak semasif ini. Ya, jadi di akhir tahun sorry, tahun 2000-an ya 2009 kita dihadapkan juga pada uh, SARS. Ya, jadi waktu itu H1 uh, N1 dan H1 N5. Jadi burung dan uh, flu ah. babi, ya. Uh, kemudian waktu itu juga kita uh, tidak siap ya. Tapi <tuh> siap tidak siap ya itu yang harus kita lakukan. Ya jadi bagaimana kita mengenali potensi ya, sebaran dari dengan langkah yang efektif Kelihatannya ada gangguan koneksi dari saluran narasumber. Halo. Oke, ya, ya, Pak. sampun Pak. Ya. Maaf, putus-putus. Ya Pak. Barusan sempat terputus, Pak. Maaf, Pak Putus. Eh, uh, Pak Rahmat mau bawa, Silakan dilanjutkan. Iya, ini jaringannya. Uh, maaf, <laughs> asiknya uh, kalau kegiatan online seperti ini. Ini seninya gitu, Pak. Oke, okay. okay. bisa dimonitor ya Pak. Iya, sampun Pak. sampun Pak. Okay. G uh, kemudian juga kejadian pandemi tadi, saya ulangi lagi ini, eh. Uh, pernah akhir 2000, tahun 2000 ya kita hadapi di perusahaan ya kemudian dengan sistem dan prosedur ya kemudian juga kerjasama tim ya alhamdulillah kita waktu itu lepas uh, dari pandemi ya tapi kalau kita baca di media ya perusahaan akhirnya juga uh, terkena dampaknya ya jadi tahun 2020 ya uh, itu sampai kemudian pandemi ini berdampak berpengaruh terhadap bisnis continuity perusahaan ya tapi sampai kemudian di kluster kemudian di lockdown ya jadi satu plan ya itu kemudian tidak apa bisa melakukan kegiatan operasi normal ya tapi alhamdulillah ya kalau di Sambona, ini sudah memiliki sistem manajemen ketiga yang kemudian diintegrasikan dengan sistem atau dokumen yang mengatur tentang BCP, atau Business Continuity Plan. Ya. Sehingga meskipun satu plan itu ditutup, masih mampu di-backup oleh plan yang lainnya. Ya, bahwa, tapi tentunya dengan penerapan, ya, pengaturan protokol kesehatan itu dilakukan oleh semua unsur yang ada di dalam organisasi perusahaan. Ya. Nah, kemudian sesuatu momen kita yang lain ya pada saat eh, ini khususnya kalau di kampus ya yang kritikal atau yang kritis menurut saya itu eh, aktivitas kegiatan di laboratorium apakah laboratorium eh, kimia ya, ataukah eh, laboratorium eh, yang lainnya ya ini eh, kejadian juga yang menimpa salah satu guru besar ya di eh, Dortmund eh, College ya ini eh, terkontaminasi Dimethylmercury, Mercury, jadi meskipun uh, beliau kontak uh, cukup sedikit, namun karena di Mercury ini termasuk bahan yang sangat toksik, ya, tiga minggu kemudian, ya, ini waktu kena pertama kontak pertama beliau tidak apa-apa, tapi tiga minggu kemudian beliau koma, ya, kemudian setelah uh, lima bulan kemudian beliau uh, meninggal dunia, ya, jadi karena uh, kejadian insiden pada saat terjadi di uh, lab, ya. Jadi poin uh, safety moment ini tadi ya tentunya kalau kita menerapkan uh, sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja itu menjadi bagian yang kita bisa gunakan ya sebagai pembanding ya jadi apakah kejadian-kejadian uh, yang pernah terjadi di tempat lain yaitu potensinya yaitu juga uh, bisa mengenai pada organisasi kita ya itu uh, poinnya ya kemudian pendekatannya kembali lagi ya bahwa yang uh, utama, jadi yang menjadi pondasi ya tentunya kita diminta untuk mengkaji, menilai, mereview ya apakah uh, aspek regulasi itu uh, sudah kita identifikasi dan kita sudah uh, penuhi ya. Jadi uh, kemudian uh, mindset kita ya uh, bertahap, kemudian uh, kita rubah ya. Jadi bahwa kalau kemudian ditanya di tempatnya di mana sangat Pak dewe Kak. Eh, mohon maaf ini kelihatannya koneksi dari Pak Rahmat ada gangguan kembali maaf putus lagi oh ya, pak iya maaf pak baik jadi di peraturan ini tentunya menjadi standar minimal ya jadi Maaf, uh, kamera saya saya off kan dulu aja ya, Pak. Jadi bandwidth-nya kayaknya biar nggak berat Oke, ya Pak, silakan, oke. Yeah. Uh, kemudian uh, peraturan peraturan undangan ini menjadi standar uh, minimal ya. Standar minimal bagi kita, jadi untuk mengembangkan sistem prosedur ya standar sekaligus juga program uh, K3. Ya, jadi peraturan perundang-undangan di sini ya meliputi Undang-Undang 170, Undang-Undang 13 tahun 2003 ya tentang ketenaga kerjaan. Kemudian juga kalau kita ya di Institut Teknologi 10 November ini tentunya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keisinyuran ya karena di sana juga yang menjadi filosofi utama ya pada menjalan pada saat Mengkaji, menjalankan uh, profesi keinsinyuran, ya. Jadi, fondasi yang pertama dan utama adalah keselamatan dan kesehatan uh, di dalam melakukan aktivitas. Ya, uh, kemudian juga ini yang menjadi bahan yang akan kita diskusikan, ya. Jadi, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ini tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi bagaimana sih kita mengembangkan sistem uh, pendekatannya ya uh, menggunakan uh, prinsip apa saja ya nanti akan kita uh, kupas uh, di dalam materi uh, sesi ini ya. ya kemudian juga uh, peraturan menteri tenaga kerja 26 tahun 2014 ini untuk mengukur ya sudah sampai sejauh mana efektivitas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan dan kerja di dalam organisasi kita, ya, jadi eh, mudahnya kalau yang permenaker 26/2014 ya itu bisa diukur atau bisa dikuantitatifkan ya sampai eh, sejauh mana atau eh, seberapa persen ya tingkat pencapaian sistem manajemen keselamatan kerja ya di tempat kita ya termasuk juga peraturan ya dan persyaratan standar lainnya yang itu kita gunakan sebagai Referensi ya, atau cuan ya di dalam mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja ya nah, kemudian fokus kita di dalam sistem manajemen ketiga ini ada empat komponen ya jadi yang pertama eh, dan itu menjadi fokus utama adalah keselamatan karyawan dan orang lain yang berada di dalam eh, lingkungan kita ya apakah itu uh, karyawan ya uh, pimpinan ya kemudian dosen ya tenaga pendidik yang lainnya <tuh> kemudian juga mahasiswa ya tamu kontraktor dan lainnya yang berada di dalam perimeter uh, organisasi kita ya karena secara undang-undang itu yang menjadi tanggung jawab kita ya uh, kemudian juga bagaimana dengan uh, K3 ini ya semua aset kita kenali ya kita jaga jangan sampai ya aset yang kita miliki yaitu terkena dampak dari kegagalan kita mengelola keselamatan dan kesehatan kerja ya kemudian juga semua sarana dan prasarana yang kita miliki yang kita gunakan yaitu bisa kita maintain kita kelola ya secara aman dan efisien tentunya di dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja di lingkungan kita masing-masing ya jadi ini adalah komponen-komponen K3 ya yang tentunya menjadi sasaran kita di dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja ya. Kemudian juga sebenarnya manajemen K3 itu sama dengan manajemen risiko. Ya, jadi bagaimana kita mengenali ya semua potensi bahaya yang ada di tempat kita, ya ada rumah potensi bahaya, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, ya bahaya ekonomi ya dan juga bahaya risiko uh, sosial atau stres di tempat uh, kerja ya, jadi fokusnya ya di uh, manajemen ketiga manajemen risiko ya itu uh, tadi langkah yang pertama uh, kemudian juga kita diminta untuk melakukan penilaian ya jadi penilaian apakah itu aspek yang berhubungan dengan human berhubungan dengan orang ini uh, lebih fokus pada unsafe behavior atau perilaku yang tidak aman Kemudian, juga kita identifikasi semua sarana dan fasilitas, ya, di tempat kita, termasuk juga material, ya. Jadi, apakah ada potensi bahaya yang bisa muncul, ya? Kemudian, yang terpenting adalah bagaimana kita lakukan langkah mitigasi, ya, untuk mengendalikan, ya, seminimal mungkin, ya, dengan upaya-upaya pengendalian risiko, ya. Dan yang terpenting juga, ya, kita memonitor. Ya, jadi apakah pengendalian yang sudah kita lakukan yaitu uh, sudah berjalan dengan uh, baik ya jadi ini uh, konsep pendekatan manajemen k dan manajemen uh, risiko ya kemudian kita masuk ya di dalam sistem manajemen K3 PP 50 tahun 2012 ya jadi sebenarnya persyaratan utama atau diistilahkan dengan elemen kalau di ISO kita mengenalnya dengan klausul kalau di SMK3 ini ada 12 elemen utama ya. Jadi mulai dari pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen dan juga leadership kepemimpinan di sana, kemudian juga pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, kemudian juga pengendalian perancangan, peninjauan kontrak, ya, kemudian pengendalian dokumen, pembelian pengendalian produk, ya, dan jasa tentunya di sini, kemudian juga uh, keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen keselamatan dan kerja, standar pemantauan ya kemudian juga uh, terkait dengan pelaporan perbaikan kekurangan, uh, kemudian juga pengelolaan uh, material dan perpindahannya baik secara manual ataupun secara mekanis, uh, kemudian ya ini sudah uh, bukan satu yang uh, asing bagi kita bagaimana kita mengumpulkan dan kemudian menggunakan, mengolah, menganalisis uh, data yang terkait dengan K3 ya kemudian juga kita melakukan pemeriksaan atau audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan yang elemen ke-12 ya ini bagaimana kita menyiapkan satu strategi ya yang kemudian nanti akan masuk ke dalam program kerja kita ini untuk pengembangan ya knowledge ya pengembangan skill atau uh, istilah lainnya uh, pengembangan kompetensi di bidang uh, K3 ya Kemudian dari 12 elemen ini ya ada 44 sub elemen ya. Kemudian detailnya ada 166 kriteria ya. Kemudian strategi penerapannya ya kalau sesuai dengan PP 50 ya itu ada tiga tahapan ya. Jadi kita bisa menerapkan itu pada tahap tahapan awal ya. Jadi tahapan awal itu uh, hanya 10 elemen ya kemudian uh, 66 kriteria. Kemudian tahapan transisi yaitu 11 elemen dan uh, 122 kriteria ya. Jadi kalau yang lengkap ini uh, ada 12 elemen sistem manajemen K3 44 uh, sub elemen dan 166 uh, kriteria ya. Oke. Okay. Jadi artinya nanti pada saat kita mengimplementasikan ya seandainya kita mengacu pada PP 50 ini ya maka kita bisa menetapkan skala prioritas, ya. Misalkan, ya, pada tahun 2022 ini, ya, kita misalkan kalau ukurnya menggunakan uh, acuan pada tingkat uh, awal, ya. Jadi uh, cukup sementara ini 10 uh, elemen dan 66 kriteria, ya. Tapi tentunya dengan spirit uh, continual improvement, ya, itu kita kembangkan, ya, pada periode uh, berikutnya, misalkan 2023 dan seterusnya, ya atau kalau eh, saya sendiri sekilas melihat kalau di ITS ini sebenarnya ya langsung 12 elemen atau tingkat lanjutan istilahnya 12 elemen dan 166 eh, kriteria Insya Allah kita sudah siap ya cuma nanti eh, challenge-nya tantangannya ya eh, tentunya kita lakukan pengukuran ya baik eh, pengukuran secara internal ya dengan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kerja atau kemudian ya kita masuk ke proses berikutnya adalah audit ya eksternal ya dalam ini adalah audit dan sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya jadi uh, untuk memastikan ya kita diukur ya apakah sistem kita sistem manajemen K3 kita itu uh, sudah berjalan dengan efektif ya atau belum yaitu dengan cara uh, pengukuran tadi ya baik pengukuran melalui audit internal ataupun uh, audit eksternal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan uh, kerja ya jadi poinnya ini ya kemudian juga nanti kita akan uh, coba uh, bahas beberapa uh, elemen ya atau persyaratan utama ini ya uh, kemudian juga strategi uh, dan langkahnya seperti apa ya oke okay. kita masuk uh, ini ya jadi apa sih sebenarnya keuntungan uh, apa atau manfaat penerapan sistem manajemen k3 ini atau uh, tentunya uh, yang pertama adalah memenuhi apa yang diatur oleh negara. Jadi ya, dalam ini peraturan perundangan yang khusus mengatur ya, tentang uh, perlindungan ya keselamatan uh, kerja pada setiap uh, personil, setiap karyawan ya termasuk juga mahasiswa ya. Uh, kemudian juga dengan penerapan uh, sistem manajemen ketiga ya kita akan bisa mengukur ya mengendalikan semua aspek risiko. Yang mengarah pada kejadian kecelakaan, ya juga di dalam kecelakaan kerja ini ada penyakit akibat kerja, ya. Oke, kemudian juga eh, seminimal mungkin mencegah komplain ya dari stakeholder, ya terhadap customer kita, government ataupun juga pabrik, ya. Kemudian juga meningkatkan trust atau kepercayaan pada pabrik, ya juga termasuk customer kita, ya. Kemudian juga memenuhi persyaratan customer, tentunya kita diharapkan mengenali who is our customer, gitu ya. Kemudian juga memperbaiki insurance liability rating, ya. Kemudian tentunya akan meningkatkan kinerja atau performance organisasi, ya. Jadi di sini juga nanti pada saat kita menetapkan program, ya kita juga sekaligus menetapkan indikator pengukuran, ya performa atau kinerja K3 ya. Oke, okay. ini manfaatnya. Maksudnya dengan penerapan sistem K3 kita ya, ini secara keseluruhan ya akan bisa kita penuhi kita capai ya. Kemudian ini sekilas secara definisi ya bahwa sistem manajemen K3 itu adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan di dalam satu organisasi ya. Jadi memang sebaiknya tidak berdiri sendiri tapi terintegrasi dengan sistem yang sudah dimiliki oleh eh, organisasi dalam hal ini tentunya eh, kampus ya. Jadi mulai dari struktur organisasi ya kemudian juga dari aspek perencanaan, eh, kemudian juga responsibility ya atau tanggung jawab accountability juga eh, kemudian juga pelaksanaan atau implementasi ya eh, baik dengan menggunakan prosedur ya eh, kemudian fokus pada proses eh, merapan, juga termasuk kita memperhatikan resource atau sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan uh, sistem manajemen uh, K3 ini, ya uh, tentunya ya ini semua uh, untuk keperluan bagaimana kita mengembangkan, menerapkan, mencapai, ya mengkaji, memelihara, ya kebijakan keselamatan dan kesehatan uh, kerja, ya jadi tentunya kita punya uh, visi dan misi, ya termasuk di dalamnya adalah visi dan misi uh, K3. Setelah visi misi, tentunya diatur kebijakan di sini kebijakan ya tentunya ini merupakan satu komitmen ya keinginan dari pucuk pimpinan ya kalau di lingkungan ITS ya pucuk pimpinan ITS ya bagaimana uh, mencapai uh, sasaran akhir uh, k 3 ya oke okay. uh, kemudian juga fokusnya ini uh, tadi ya mengendalikan semua risiko pada semua aktivitas uh, kegiatan yang ada di kampus kita apakah itu aktivitas ya atau kegiatan yang sifatnya rutin ya atau yang tidak rutin ya termasuk juga kita diminta untuk mengidentifikasi semua aktivitas yang tidak masuk dalam aktivitas rutin, dan rutin. dalam hal ini adalah mengidentifikasi semua potensi yang bisa mengarah pada kondisi darurat ya Termasuk uh, identifikasi di sini, ya, tidak hanya uh, apa, kebakaran, uh, tidak hanya gempa bumi atau uh, banjir, ya, termasuk juga identifikasi potensi emergensi, ya, seperti kejadian uh, pandemi uh, saat ini, ya, uh, tentunya diharapkan di dalam penerapan dan pengelolaan ini, ya, tadi tempat kerja kita uh, aman, efisien, dan produktif, ya, karena semuanya, ya, tempat kerja aman, misalkan itu juga bisa uh, digur dengan membandingkan, ya dengan undang-undang 170 ya khususnya uh, yang diatur di pasal 3 apakah tempat kerja kita itu sudah benar uh, aman ya, jadi tol ukurnya ada di pasal uh, 3 undang-undang 1 tahun uh, 70 ya oke okay. uh, kemudian ini yang uh, kita lakukan ya untuk uh, akan menerapkan atau menjalankan K3 jadi langkah awal ya <tuh> Jadi kita ya dianjurkan atau disarankan ya melakukan identifikasi ya apa yang sudah ada di tempat kita ya apakah itu sistem prosedur sarana dan prasarana untuk melaksanakan K3 kemudian dengan membandingkan ya pedoman atau standar sistem manajemen K3 ya. jadi nanti kita akan ketahuan ya, gap kita ya, itu ada di mana ya kemudian yang kedua ya kita mengidentifikasi sumber-sumber bahaya berkaitan dengan kegiatan yang ada di kampus. Ya, jadi membandingkannya dengan lima sumber bahaya tadi. Ya, kemudian juga melakukan asesmen penilaian dengan tingkat pemenuhan, ya, pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Kemudian juga kita bisa membandingkan, ya, atau istilahnya yang lain adalah benchmark, ya, Penerapan K3 yang lebih baik, ya apakah di perusahaan ataukah di program tinggi yang lainnya, yang kemudian kita gunakan untuk input ya di dalam mulai dari perencanaan ya program K3 ya ataupun perapan sekaligus juga uh, continual improvement nantinya. Ya. Kemudian juga kita ya di dalam peninjauan awal ini ya mereview, mengkaji, menilai sebab akibat kejadian yang membahayakan yang pernah uh, terjadi ya pada periode tahun sebelumnya ya termasuk juga kompensasi ya uh, dan juga gangguan ya uh, kemudian juga melakukan penilaiannya ya terkait dengan pelaksanaan K3 ya termasuk juga kita diminta untuk uh, di langkah awal ini mengidentifikasi efektivitas uh, sumber daya yang ada ya, ya jadi terutama kesiapan uh, tim ya di internal uh, kita masing-masing ya. Oke, okay. ini adalah uh, langkah awal ya dari uh, penilaian ini tentunya akan kita gunakan sebagai dasar untuk perencanaan uh, K3 ya, perencanaan sistem manajemen K3 di tempat uh, kita ya. Kemudian juga dari 12 elemen 166 kriteria ini sebenarnya adalah bagian ya dari pemenuhan lima prinsip sistem manajemen K3. Ya, jadi kalau detailnya itu ada di 12 elemen 166 kriteria ya. Namun kemudian ya kalau kita fokus ya apa saja sih yang sebenarnya kita siapkan dan apa saja yang harus kita lakukan ya. Ini lima prinsip ini. Ya, jadi yang pertama adalah penetapan kebijakan K3, ya, kemudian penetapan kebijakan K3 itu Kemudian ya kita gunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan K3 ya kemudian setelah perencanaan ya perencanaan ya, yang efektif itu juga akan kita lakukan dengan baik ya kemudian dari pelaksanaan ya penerapan program K3 itu kita diminta untuk melakukan pengukuran yaitu di prinsip yang keempat ya jadi pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ya. Nah, tentunya dari evaluasi ini ya kita diminta untuk mengkaji secara keseluruhan ya empat prinsip sebelumnya ya eh, itu digunakan untuk peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen K3 dan eh, nantinya di peningkatan kelanjutan akan menjadi input atau masukan ya untuk eh, memperbaiki ya eh, rencana K3 kita, memperbaiki performa eh, K3 kita. Ya, jadi dulu eh, Pak Habibie mengajarkan kalau pendekatan sistem manajemen ini yang saya tangkap dari beliau ya ini pendekatannya berawal di akhir dan berakhir di awal ya jadi continual improvement jadi perbaikan secara berkelanjutan ya jadi poinnya eh, seperti itu ya oke kemudian dari lima prinsip ini ya coba kita eh, bahas kilas ya mungkin Bapak, ibu, dan teman-teman semua, ya pernah belajar tentang sistem manajemen ketiga, ya? Nanti itu kita gunakan sebagai bahan diskusi, ya. Oke, kemudian yang pertama di sini, ya, ini kita diminta untuk menetapkan kebijakan ketiga. Ya, jadi kebijakan ketiga ini adalah komitmen atau pernyataan dari pimpinan tertinggi suatu organisasi, ya. Jadi, kebijakan di sini maksudnya keinginan atau komitmen yang sungguh-sungguh di dalam K3 ya. Jadi ini yang menjadi dasar pelaksanaan ya program K3 ya. Jadi menjadi dasar pemenuhan terhadap standar ya dan aturan K3 ya. Jadi ini memuat pernyataan komitmen dan tujuan K3 organisasi ya. Kemudian juga Kebijakan ini difahami, dimengerti oleh setiap uh, stakeholder atau setiap uh, apa, karyawan, ya, setiap uh, personil yang ada di dalam uh, organisasi, ya, dengan cara disosialisasikan dan diperluaskan. Kemudian, juga kebijakan ini uh, sifatnya dinamis, ya, ditinjau ulang agar tetap uh, up to date, ya. Kemudian, di dalam uh, sistem manajemen K3 BP50 ini, ya, kita diminta untuk menetapkan kebijakan ya umum dan kebijakan khusus. Ya jadi kebijakan khusus itu bisa disiapkan ya apabila organisasi itu menghadapi situasi uh, tertentu ya atau kemudian juga itu uh, kaitannya dengan uh, pemenuhan uh, persyaratan. Ya jadi kebijakan khusus misalkan kalau dalam hal ini kita di masa pandemi ya maka kita uh, bisa mengeluarkan kebijakan ya K3 khusus untuk uh, pandemi ya. Jadi di dalam kebijakan ini, ya tentunya ada eh, dasar atau pondasinya ada tiga. Jadi fokus yang pertama adalah upaya untuk melakukan ya upaya maksimal untuk mencegah kejadian kecelakaan dan sakit akibat kerja. Ya yang kedua, kemudian komplai ke regulasi atau pembunuhan terhadap peraturan perundangan dan spirit ya untuk melakukan continual improvement atau perbaikan berkelanjutan. Ya jadi. Poin eh, kebijakan eh, seperti itu ya, oke. Okay. Ah, kemudian juga ini terkait dengan leadership, ya, kepemimpinan. Ya, jadi yang diharapkan, yang diminta di sini tentunya keterlibatan, ya, semua pimpinan, ya, dalam semua aspek ketiga, ya. Jadi, keterlibatan mulai dari perencanaan, ya, kemudian juga pelaksanaan K3 ya, ah, kemudian juga di dalam eh, melakukan evaluasi eh, ketiga, ya. Jadi. Kehadiran uh, leader, kehadiran pimpinan ini sangat diperlukan di sana, ya tentunya apa ya dengan komitmen yang sungguh-sungguh, ya dengan keterlibatan pimpinan dan semua uh, unsur yang ada di dalam organisasi, ya maka uh, <tuh> K3 akan menjadi uh, berjalan lebih uh, efektif, ya itu uh, poinnya. Okay. <tuh> Nah, kemudian, contoh real, ya. Jadi, di dalam penerapan kebijakan ketiga, kalau saya dulu di uh, industri, waktu masih di Samburna, ya, saya bersyukur, ya, karena uh, di tempat saya bekerja dulu, ya, itu uh, saya melihat, ya, uh, banyak figur fair leadership, ya. Jadi, uh, fair leadership itu artinya pemimpin yang benar-benar bisa kami rasakan, kepemimpinannya termasuk juga masalah ketiga, ya. Jadi. Hal yang nampak yaitu terlihat ya di dalam uh, leadership contohnya misalkan ya uh, di dalam setiap uh, forum ya kegiatan meeting dan sebagainya ya pimpinan itu uh, mengingatkan ya tentang aspek uh, ketiga ya bahaya yang dilihat ya kemudian juga uh, feedback atau masukan dari pimpinan uh, kemudian juga terlibat di dalam aktivitas ya Kimba ya jadi Kimba itu uh, seperti uh, safety patrol ya jadi beliau juga uh, terlibat di sana kemudian juga memberikan feedback ya baik feedback positif ataupun feedback yang sifatnya untuk improvement ya, jadi poinnya kebijakan yang diminta di dalam prinsip yang pertama yaitu seperti itu ya oke okay. kemudian ini uh, realnya jadi kita juga diminta ya ini sebagai wujud uh, komitmen yang membentuk organisasi uh, K. Ya, jadi apakah p 2 K3 dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi ya bahwa kita di ITS ini sudah memiliki unit K3 ya. Ini alhamdulillah ini sebagai perwujudan ya dari pemenuhan prinsip yang pertama ini ya. Tapi tentunya kembali lagi ya bahwa tadi eh, di dalam tugas tanggung jawab K3 ya itu eh, bukan di unit K3. Eh, jadi unit K3 ini sebenarnya adalah ting tengnya, ya, jadi Center of Excellence K3 itu ada di unit K3 ini, ya kemudian pelaksanaan K3 itu menjadi tanggung jawab ya seluruh unit kerja atau semua bagian yang ada di dalam lingkungan ITS, ya jadi ya semacam internal konsultannya lah unit K3 ini, ya jadi menyiapkan prosedur, menyiapkan program, ya kemudian juga melibatkan, ya semua unsur yang ada di dalam uh, organisasi ya kalau kemudian organisasi uh, P2K3 ini uh, sesuai dengan regulasi ya jadi kita diminta untuk uh, membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja ya jadi itu di uh, level corporate ya atau kalau di kampus itu uh, level rektorat gitu ya kira-kira seperti itu ya cuman dulu uh, implementasinya kalau di industri ya di mana saya bekerja di Sampurna itu masing-masing plan masing-masing faktori ya itu uh, karena sesuai dengan atau pemenuhan ke regulasi itu membentuk P2K3 uh, sendiri ya uh, kemudian koordinasi dengan P2K3 uh, uh, corporate ya oke okay. uh, kemudian juga komitmen uh, ini uh, menyediakan anggaran Allah kalau di tempat kita ya sudah uh, spot pool gitu ya sarana dan tenaga kerja yang diperlukan di dalam bidang uh, K3 ya kemudian juga Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang yang jelas Dalam penanganan K3 ini terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab yang dituliskan di dalam job description atau urian tugas tanggung jawab. Ya, kemudian juga perencanaan K3 ini sebaiknya tidak terpisah, jadi terkoordinasi dengan perencanaan program yang lainnya ya di dalam organisasi kita. Ya, kemudian juga secara periodik kita diminta untuk melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaannya. Ya, jadi kinerja di sini tentunya dari program yang sudah kita siapkan. Ya, jadi nanti kita akan bahas, ya. jadi ada dua indikator kinerja K3 yang terukur. Yang pertama adalah leading indikator, ya, jadi berupa program-program K3. Yang kedua adalah lagging indikator atau hasil akhir pencapaian K3. Mungkin kita dengar istilah zero accident. Zero accident itu sebenarnya adalah uh, lagging indicator ya. Jadi zero accident yaitu the realistic target ya. Kalau kemudian leading programnya yaitu kita lakukan uh, secara uh, efektif ya. Oke. Okay. <tuh> uh, kemudian uh, ini yang menyangkut mengenai masalah pimpinan atau pengurus ya dan atau pengurus pengurus dimaksud adalah uh, kalau sesuai dengan undang-undang 1 tahun 70 itu adalah uh, pemimpin uh, unit kerja atau uh, siapa yang memimpin langsung uh, suatu tempat kerja ini namanya uh, pengurus ya jadi kalau pimpinan ya undang-undang 170 itu adalah uh, pengusaha ya oke okay. uh, kemudian ini uh, 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 apa istilahnya gambaran ya jadi apakah kemudian nanti kita akan seperti ini ya jadi kerangka uh, maaf ini kerangka maksudnya kerangka sistem manajemen k3 dan lingkungan ya yang uh, mungkin bisa diadopsi uh, uh, di lingkungan ITS ini hanya sekedar masukan saja jadi uh, sistem manajemen k3 lingkungan ITS yang jadi ini biro umum reformasi birokrasi ini yang membahagi k3 ya kemudian ya ada panitia pembina k3 ya di lingkungan rektorat secara keseluruhan nanti anggotanya adalah masing-masing fakultas, ya. Kemudian juga petugas, K3 di ITS, ya. Kemudian di tingkat fakultas, ya, ini ada pembina, panitia pembina K3 juga, ya. Kemudian juga ada petugas K3, mungkin istilahnya satgas, ya. Ini tenaga pendidikan, kemudian juga speknya kita melibatkan mahasiswa, ya. Oke, okay. termasuk kalau di lingkungan laboratorium yang unit terkecil yang menurut saya ini yang risikonya cukup tinggi ini ada pembina K3 lab petugas K3 lab ya kemudian juga volunteer mahasiswa ya jadi kenapa mahasiswa masuk di sini ya tentunya kalau kita di institusi pendidikan tinggi ini ya kita mencetak membentuk ya calon calon profesional ya tentunya tidak hanya mengajari tentang aspek teknikal ya tapi kita juga bertanggung jawab untuk mengajari tentang aspek K3 ya. Jadi ini flashback sekilas di awal ya di sekitaran 2005 ya. saya juga nyon saya Ibu, sering kelulusan dulu di ITS tapi di teknik lingkungan ya. Untuk membantu teman-teman teknik lingkungan yang belajar untuk entrepreneur ya jadi menyelenggarakan pelatihan salah satu pelatihannya itu pelatihan K3. Ya, jadi waktu itu saya tanya ya pesertanya ini apakah mahasiswa fakultas teknik lingkungan saja? Unda oh, pak fakultas yang lain juga ada ya siapa saja ya dari mesin, dari industri, dari kimia dan sebagainya. Kemudian saya tanya waktu itu tahun 2005 lo kenapa kok anda ikut tertarik belajar sistem manajemen ketiga ya waktu itu versi osas 18.001. Iya pak kebetulan saya fresh graduate ya kemudian pada saat job interview ya. Saya ditanya tentang uh, sistem manajemen ketiga. Saya tidak uh, tahu, ya, jadi apa itu sistem manajemen ketiga? Persyaratan dan standarnya seperti uh, apa? Ya, kemudian uh, ini kira-kira yang uh, bagi saya memberikan uh, satu uh, ilustrasi bagaimana kalau kemudian juga mahasiswa itu uh, secara langsung dilibatkan juga di dalam uh, uh, tugas, ya. Jadi, tidak struktural tapi lebih ke arah fungsional. Jadi melatih juga mereka tentang K3. Ya, jadi konsep kerangkanya ya mungkin ya ini bisa seperti ini atau nanti bisa kita kembangkan lebih jauh ya. Kemudian kalau yang mengapa dibentuk B2-K3, tentunya ini membantu pimpinan pengurus di dalam penerapan K3 di lingkungan kita masing-masing. Kemudian juga menjadi forum atau wadah kerjasama ya yang bisa membantu menyelesaikan isu atau masalah masalah ketiga, ya termasuk ini juga menjadi satu media ya partnership kerjasama ya antara semua pengurus ya dengan semua karyawan ya di dalam menyelesaikan uh, masalah ketiga, ya termasuk juga ini untuk mengedukasi, memotivasi karyawan mengenali uh, penerapan uh, ketiga, ya oke okay. ini uh, poinnya ya kemudian untuk P2K3 ini ya karena struktur dan stand, uh, sorry ketentuannya sudah diatur ya. Jadi ini gambaran kalau uh, menurut ketentuan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun uh, 87 ya jadi organisasinya ini adalah organisasi uh, bersifat fungsional ya. Uh, kemudian diketuai oleh pimpinan organisasi, sekretarisnya adalah ahli K3 umum ya kemudian wakil uh, sari anggotanya anggotanya dari semua perwakilan masing-masing bagian ya oke okay. ini gambaran tentang organisasi P2K3 ya oke okay. kemudian yang berikutnya tentang prinsip yang kedua yaitu perencanaan K3 bagaimana kita membuat perencanaan K3 ya, jadi yang pertama di sini ya kita diminta tadi untuk menyiapkan manajemen risiko ya sebenarnya banyak tool ya banyak metode untuk mengukur manajemen risiko ya tapi di PP 50 ya ini sebenarnya yang paling mudah kita disarankan untuk menggunakan hirarisi ya atau IPPPR identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko ya nah, kemudian kita diminta untuk mengkaji semua aktivitas ya produk dan jasa kita ya kemudian juga menyiapkan prosedur ya Kemudian juga mengenali semua bahaya, ya, baik itu di seluruh aktivitas atau pekerjaan, termasuk juga sarana pendukung di tempat kerja, ya. Kemudian yang kedua di dalam menyusun ya, kerangka perencanaan atau program ketiga, kita diminta untuk mengidentifikasi semua peraturan dan persyaratan, termasuk standar yang relevan untuk kita gunakan sebagai reference ya, atau acuan dalam pelaksanaan ketiga, ya. Nah, kemudian yang terpenting di sini outputnya adalah program ketiga, ya, jadi uh, tujuan dan sasaran K3 jelas, ya. Kemudian juga yang terpenting, ya, resource, ya, jadi sumber daya, termasuk juga uh, anggaran di sana, ya, di dalam menjalankan program uh, ketiga, ya, jadi, uh, kemudian, ya, ini contohnya identifikasi bahaya tadi, ya, ini langkah-langkahnya, ya, aspeknya kita uh, bentuk tim, ya karena yang dipersyaratkan di uh, sistem manajemen K3 ini ya yang menyusun ini adalah petugas yang memiliki kompetensi ya tentunya petugas di sini ya uh, kita berikan uh, kita tunjuk dulu kita bentuk dulu uh, kemudian kita berikan uh, pelatihan ya bagaimana mengimplementasikan identifikasi bahaya penilaian dan penilaian uh, risiko ya Kemudian persiapan ya ini semua dokumen kita perlukan yang dibutuhkan untuk mengembangkan manajemen risiko kita siapkan terlebih dahulu, timnya kita siapkan, pelatihan kita lakukan, ya kemudian baru kita lakukan tahapan-tahapan untuk melakukan IBBPR ini. Ya, jadi identifikasi bahaya fokus pada uh, lima pot, sumber potensi bahaya tadi, ya kemudian setelah diidentifikasi kegiatan rutin tidak rutin sarana dan prasarana kemudian baru dilakukan penilaian ya untuk membobot ya dari dua aspek ya dari kemungkinan kejadian kecelakaan dan dari severity-nya atau akibat yang timbulkan dari kecelakaan ya sehingga dari IPPR ini nanti kita punya uh, gambaran profil risikonya ya jadi risiko uh, kecil, risiko sedang, risiko uh, tinggi ya. Oke, okay. uh, dengan menggunakan uh, dua parameter ini baru kemudian kita lakukan ya langkah-langkah untuk pengendaliannya ya. Baik menggunakan uh, teknik atau strategi uh, pendekatan mengeliminasi sumber bahaya ya, uh, kemudian substitusi, engineering control, administrative control ya kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memprovide menyediakan alat pelindung uh, diri ya oke okay. jadi insyaallah uh, teman-teman sudah familiar dengan uh, manajemen risiko ini ya kemudian hasil dari manajemen risiko inilah yang kemudian nanti akan menjadi masukan ya atau menjadi salah satu program uh, K3 ya oke okay. Oke, kemudian bagaimana kita membuat program K3? Ya ini masih di prinsip yang kedua, ya jadi tujuan sasarannya jelas ya, bisa diukur ya, kemudian menjadi prioritas ya jadi leading dan lagging indikatornya. Kemudian juga menyediakan resource ya, kemudian ditetapkan waktu pencapaiannya dan yang terpenting juga siapa yang menjadi penanggung jawab. Ya, di dalam program kerja ya. Kemudian ini pendekatannya bagaimana sih kita membangun atau menyiapkan program kerja, ya siklusnya ya kurang lebih seperti ini, ya jadi input untuk menyiapkan rencana ketiga yaitu kita tadi ya melakukan kajian dari aspek standar peraturan perundangan, ya kemudian juga kebijakan manajemen risiko, ya kemudian juga ada isu atau hal-hal yang terkait yang saat ini kita hadapi, ya kemudian juga kita kemudian tetapkan ya leading dan lagging indikator itu sebagai key nya ya. Kemudian kita siapkan ya program K3 kita ya jadi program K3 kita contohnya apa pemenuhan peraturan K3 ya jadi risk management ya kemudian juga program pembinaan penyuluhan K3 pelatihan sertifikasi K3 untuk personilnya ya kemudian juga kegiatan Bagaimana kita melakukan inspeksi, izin k3, ya monitoring lingkungan kerja, penyediaan APD, ya kemudian juga uh, ini yang menjadi uh, mother apa ya ibunya k3, ya ini menerapkan 5R kalau di insya Allah namanya 5S ya, kemudian juga kampanye k3, ya pemeriksaan kesehatan, ya sanitasi lingkungan, ya termasuk juga pelaksanaan ergonomi, ya kemudian karyawan dilatih, ya dan juga disertifikasi tentang kompetensi ya bagaimana mencegah ya menanggulangi kejadian kebakaran ya termasuk juga uh, emergensi ya kemudian juga dilakukan audit internal K3 dan uh, untuk program memotivasi pelaksanaan K3 ya tadi sudah disinggung juga dengan Pak, uh, oleh beliau oleh Pak Dodi, ya ada uh, penghargaan uh, K3 ya jadi uh, yang terbaik ya di dalam penerapan uh, K3 di masing-masing unit ya ini untuk motivasi, ya. Ada semacam award atau penghargaan, K3. oke. Okay. Ini uh, contoh program K3, ya. Kemudian juga uh, program K3 itu tadi, ya, ditetapkan waktunya, ya, ditetapkan uh, apa penanggung jawabnya. Dan secara periodik, ya, itu kita evaluasi apakah bulanan, tiga bulan, enam bulanan, apakah uh, tahunan, ya. Ini uh, bagaimana? Siklus program K3 itu kita susun dan kita lakukan ya. Jadi ini hanya sekedar contoh sederhana saja ya. Jadi program K3 ya. Jadi kita tetapkan ya. Jadi bagian mana ya lokasinya ya. Kemudian juga objektif, kemudian target kegiatannya apa, jadwal target selesainya, penanggung jawabnya dan sumber dayanya ya. Oke. Okay. Ini yang, yang kemudian kita siapkan bersama, baik di tingkat level corporate ataupun di masing-masing unit. Ya, oke, okay. ini uh, contohnya. Ya, kemudian setelah uh, perencanaan, tentunya ya, uh, <tuh> itu kita lakukan, kita terapkan. Ya, uh, yang pertama tentunya di dalam uh, pelaksanaan k ketiga ini, ya, sebagai panduan, ya. Organisasi untuk menjalankan K3, ya kita diminta untuk menyiapkan panduan, ya. Jadi mulai dari manual atau pedoman K3, ya. Kemudian juga standar prosedur, ya. Jadi bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan K3, ya. Termasuk di bawah prosedur, yaitu ada instruksi kerja, ya. Kemudian juga supporting, yaitu berisi formulir isian, ya, dan dokumen pendukung lainnya. Ya, ini bisa diintegrasikan ya kalau di era uh, saat ini ini uh, semua sistem itu sudah uh, kita akomodasi, kita fasilitasi dengan menggunakan uh, sistem <coughs> digital. Ya, jadi kita sudah menggunakan uh, internet. Ya, kalau dulu ya ini manual ya akan banyak sekali uh, dokumen. Ya, jadi ini bisa kita siapkan ya menggunakan intranet sistem yang bisa diakses ya oleh siapapun. Yang tentunya kita berikan uh, akses untuk bisa masuk ke dalam uh, sistem yang kita miliki ini, ya. Oke, okay. uh, kemudian di dalam pelaksanaannya, ya, uh, tadi uh, sumber daya uh, kita siapkan, tentunya yang uh, sebaiknya memiliki kompetensi dan kemenangan. K3. kemudian juga di dalam pelaksanaan perapan k ya, itu kita atur, ya, di uh, melalui sebuah sistem, ya, atau prosedur, ya untuk konsultasi motivasi dan kesadaran K3. Ya, jadi ada prosedur ya. Kalau ada masalah K3 itu disampaikan kemana ya? Solusi pemecahannya seperti apa ya? Oke. Kemudian juga di dalam pelaksanaannya itu kembali lagi ya kita diminta untuk uh, mengembangkan keterampilan kemampuan atau kompetensi di sini uh, dan kemudian uh, enaknya di SMK 3 ini karena merefer pada peraturan perundang-undangan ya pengembangan standar kompetensi ini kita tinggal mengacu ya minimal atau berpedoman pada standar perundangan yang ada contoh misalkan ya bahwa ya, di organisasi itu harus memiliki regu penanggulangan kebakaran ya oke jadi setiap 25 karyawan yaitu harus ada satu regu yang memiliki kualifikasi kompetensi ya untuk bisa membantu melakukan pencegahan penanggulangan kebakaran ya dan seterusnya termasuk juga misalkan untuk tim P3K pertolongan pertama siap 100 karyawan 100 people yang ada di eh, tempat kita yaitu harus terlatih dan tersertifikasi untuk first aid ya, jadi memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan demikian juga dan seterusnya termasuk juga pengembangan keterampilan ini selain untuk pemenuhan regulasi ya atau pelatihan uh, sertifikasi eksternal kita bisa memberikan pelatihan uh, internal untuk K3 ya contoh misalkan yang terbayang di saya bahwa salah satu tugas tanggung jawab ya kalau uh, saya dulu di perusahaan setiap orang yang masuk di dalam perimeter ya tempat uh, atau perimeter perusahaan itu harus uh, mendapatkan induction atau pengenalan terlebih dahulu ya tentang bahaya yang ada di tempat kerja ya termasuk juga bagaimana langkah untuk uh, mencegah dan mengendalikannya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan ya pada saat ya orang lain itu berada di tempat uh, kita ya jadi bayangan saya ya Insya Allah uh, bisa gitu ya mahasiswa baru gitu yang akan masuk ke dalam kampus ya pada saat sebelum dia ikut dalam uh, pekan orientasi mahasiswa baru, itu sebaiknya diberikan induction atau pengenalan keselamatan kesehatan kerja ya sekarang dengan teknologi informasi hal itu sangat memungkinkan ya jadi karyawan diminta langsung melihat atau mengakses ya jadi induction database yang ada di ITS ya kemudian mempelajarinya secara mandiri ya kemudian dievaluasi ya untuk memastikan bahwa masih baru contohnya yaitu memahami potensi bahaya ya kemudian cara mengendalikannya dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan ya jadi selain kita mulai membangun budaya ya dari mahasiswa baru ya kemudian itu juga sekaligus pemenuhan ya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada ya kemudian juga evidennya atau buktinya itu direkod dan didokumentasikan ya oke okay. Kemudian berikutnya tentang perancangan, desain dan rekayasa. Jadi setiap pembangunan atau modifikasi, ya aspek biayanya itu sudah dikaji. Ya langkah pengendaliannya dilakukan di fase uh, awal, ya termasuk juga IPBPR, ya Jadi setiap kegiatan baru atau uh, perubahan terhadap sarana dan prasarana IBPR itu harus disiapkan dan dikaji ulang kalau sudah ada. Ya, kemudian juga sistem pendokumentasian, ini tadi sudah ya, manual prosedur ya dan pengendalian dokumen itu kita siapkan ya karena ini menjadi sumber referensi bagi setiap orang yang terkait dengan tugas tanggung jawab ketiganya. Ya, termasuk juga pembelian pembelian dan pengadaan barang dan jasa ya, jadi. Ini uh, diatur melalui prosedur. Ya, jadi setiap hari pembelian ya kita harus identifikasi apakah barang yang kita beli itu dipersyaratkan aspek K3. Misalkan hazardous material, equipment atau peralatan yang kita beli ya. Jadi apakah ada indikasi atau implikasi uh, bahaya ya sebelum kita gunakan. Ya, termasuk juga pengadaan jasa. Apakah pihak ketiga yang bekerja sama dengan kita, kontraktor Subkontraktor, ya, ataupun outsourcing, ya, mereka memahami, ya, peraturan keselamatan, kesehatan kerja, dan mekanismenya, ya, pada saat sebelum dilakukan pembelian, ya, atau pengadaan barang dan jasa itu, ya, eh, via ketiga tadi, itu sudah eh, kita sharing terlebih dulu, ya, jadi persyaratan ketiga, ya, pada saat mereka kita tunjuk, ya maka harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pekerjaan itu berlangsung ya termasuk juga di dalam penerapan kita diminta untuk menyiapkan sistem dan prosedur penanggulangan keadaan darurat dan rencana pemulihan keadaan darurat ya jadi poin di pelaksanaan ketiga ini yang dipersyaratkan ya jadi ini tadi ya jadi untuk yang pengembangan ini contoh bagaimana kita menyiapkan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ya kita tinggal mengidentifikasi persyaratan ya yang ada di masing-masing jabatan ya kemudian juga mengembangkan ya jadi menyiapkan ya program pelatihan ya apakah pelatihan itu internal ataupun eksternal ya jadi ini beberapa contoh ya yang mungkin relevan dan mungkin tidak Ya contoh seperti pelatihan khusus ini ada ahli K3 kalau kita memiliki dokter ya sendiri ya maka uh, dokter yang uh, bertugas bertanggung jawab di sana tidak hanya aspek kuratif ya jadi juga uh, dokter itu bertanggung jawab uh, dokter uh, dan memiliki kualifikasi hiperkes ya jadi dokter pemeriksa kesehatan uh, kerja ya oke okay. kemudian uh, seperti kayak pelatihan kalau misalkan kita punya operator ya Apakah uh, ada alat angkat angkut, ada teknisi listrik, ya, kemudian petugas uh, peran kebakaran, ya, sampai ahli K3 kebakaran, ya, uh, sampai uh, tadi ini, ini uh, P3K, ya, uh, dan seterusnya. Jadi poin yang ini adalah pelatihan uh, dan sertifikasi yang diatur oleh regulasi, ya. Uh, kemudian kalau pelatihan yang di bawah ini. Ini pelatihan yang bisa kita siapkan sendiri, apakah pelatihannya itu manual, ya, jadi in class, ya, ataukah pelatihannya dengan menggunakan online sistem. Ya, jadi mulai uh, induction atau pengenalan ketiga, uh, kemudian juga uh, pelatihan yang berhubungan dengan sistem izin kerja, ya, mereka yang bekerja di ketinggian di atas 1,8, ya, apakah itu memahami potensi bahaya dan juga uh, langkah untuk mencegah uh, kejadian kecelakaan pekerjaan panas ya pekerjaan di dalam ruang terbatas tertutup termasuk juga pekerjaan yang berkaitan dengan excavation atau penggalian ya oke okay. kemudian juga bagaimana mengelola material berbahaya ya insya Allah juga tidak terlalu banyak di tempat kita tapi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang proper ya termasuk pelatihan yang berhubungan dengan manajemen manajemen risiko ya, kemudian juga pelatihan accident investigation. Ya, jadi, pelatihan-pelatihan ini bisa kita kembangkan sendiri ya. Jadi, unit ketiga ya, ini bisa membantu ya untuk memprovet pelatihan ini eh, dari eh, knowledge eh, dan kompetensi yang sudah dimiliki, termasuk juga dari eh, prosedur yang kita miliki. Itu bisa kita gunakan ya, sebagai dasar untuk mengembangkan eh, program pelatihan. Tapi kalau yang pelatihan khusus ya, pelatihan. Yang tersertifikasi ini ya kita harus bekerjasama dengan pihak ketiga atau perusahaan jasa ketiga yang memiliki uh, surat keputusan penunjukan sebagai uh, perusahaan jasa ketiga ya. Jadi ini poin uh, di bagaimana kita mengembangkan kompetensi ya termasuk juga kegiatan uh, pelatihan penyuluhan ya kemudian juga uh, latihan untuk bagaimana menggunakan alat pemadam api ringan ya kegiatan untuk safety talk dan sebagainya ya. Jadi eh, memang di SMK tiga ya untuk kegiatan pelatihan ya kita diminta menyiapkan matrik pelatihannya diminta untuk melakukan eh, penyusunan program kegiatan pelatihan ya termasuk juga untuk melaksanakan pelatihan dan evaluasi ya jadi eh, semua kegiatan yaitu terdokumentasi dengan eh, baik ya oke. Okay. Kemudian, ini di tahap atau di prinsip yang keempat, ya, kita diminta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga. Ya. Jadi, setelah pelaksanaan tadi, ya, jadi rencana pelaksanaan, ya, kemudian di pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga, ya, oke. Jadi, pemantauan evaluasi kinerja ketiga itu maksudnya apa? Setiap bulan paling tidak, ya, dari program yang sudah disetujui. Ya, oleh pimpinan. Ya, kemudian kita evaluasi. Ya, jadi apakah ya program-program atau leading indikator yang kita siapkan itu sudah berjalan dengan efektif? Karena sasaran akhirnya, tentunya kita akan zero accident. Ya, zero occupational disease. Ya, atau zero case of pandemi. Ya, jadi misalkan seperti itu. Ya. Ini untuk mengukur, ya, jadi apakah program-program untuk mencapai masing-masing tujuan dan sasaran tadi itu sudah berjalan? Ya. Kemudian juga poin yang lain adalah, ya kita diminta untuk melakukan inspeksi, melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran ya, terhadap beberapa sarana dan prasarana yang kita miliki, ya. termasuk juga ya ada pelaporan perbaikan kekurangan, ya kemudian ada audit internal sistem manajemen K3 ya jadi ini bagian dari prinsip yang keempat ya kita diminta untuk melakukan ya pengukuran dan evaluasi kinerja K3 ya jadi kemudian detailnya ya ini seperti ini ya jadi contohnya ya kita uh, leading indikator, ya. Tadi kita sudah menyiapkan program ini beberapa contoh saja, ya, tentunya nanti kita uh, custom, kita sesuaikan dengan organisasi kita, ya. Jadi, uh, apa program tindakan pencegahan yang uh, kita lakukan, ya? Nah, contohnya, misalkan kegiatan pelatihan tadi, ya. Jadi, pelatihan apa saja, apakah pelatihannya itu tadi, ya? Pelatihan internal ataukah pelatihan eksternal dan sertifikasi, kemudian juga kegiatan inspeksi, ya. Jadi, pemeriksaan, ya tempat-tempat uh, semua tempat kerja, ya kemudian uh, sorry kemudian juga kita uh, siapkan ya sistemnya untuk inspeksi ini kita siapkan uh, prosedurnya kita berikan pelatihan bagi uh, semua petugas yang ditunjuk ya bagaimana melakukan inspeksi ya tentunya ya kita uh, bisa dibantu dengan menggunakan uh, sistem ya uh, intranet gitu ya atau database system ya dengan menggunakan gadget dan sebagainya termasuk inspe Inspeksi di sini apakah si inspeksi yang sifatnya umum ataukah khusus? Ya kalau khusus misalkan ya kita melakukan pemeriksaan ya semua peralatan uh, proteksi kebakaran yang ada di tempat kita, misalkan apar ya atau yang lainnya ya. Kemudian juga kegiatan ya safety talk ya training K3 campaign dan sebagainya ya. Ini adalah uh, contoh program ya K3 fokusnya pada uh, upaya-upaya pencegahan kecelakaan atau istilahnya Leading Indikator, ya. Nah, kemudian lagging Indikator, ya ini untuk mengukur keberhasilan pencapaian program kita. Ya, jadi fokus pada kecelakaan kerja, ya. Tapi sebaiknya, ya lagging Indikator ini kita kuasai. Eh, tapi kemudian kita, eh, yang kita sasar sebenarnya di sini adalah zero accident Jangan sampai terjadi ya, kecelakaan. Ya angka-angka di sini itu angka-angka indah. Tapi kalau yang kita tuju itu flat, ya zero, gitu ya. Oke. Okay kemudian juga di lagging indikator ya beberapa parameter itu bisa kita ukur contohnya berapa sih jumlah kasus kejadian ya atau kecelakaan kemudian kita ukur juga tingkat kekerapan kejadian kecelakaan kemudian juga severity rate-nya tingkat keparahannya ya kemudian juga jumlah jam kerja tanpa kecelakaan yang ini menjadi tolak ukur ya akhir biasanya kalau pemerintah mengukur, menilai apakah performa organisasi eh, itu bagus atau tidak, ya diukur adalah jumlah jam kerja tanpa kecelakaan. Ya, oke. Okay. Kecelakaan dimaksud juga kecelakaan tidak hanya pada karyawan. Jadi eh, siapapun yang berada di dalam perimeter eh, kita. Ya, jadi saya bayangkan ya kalau kemudian kita di Institut Teknologi 10 November, ya dengan uh, mahasiswa yang mungkin, ya, lebih dari dua puluh ribu, ya, ditambah dengan uh, tenaga pendidik dan yang lainnya, ya, itu akan mencapai jumlah jam kerja tanpa kecelakaan yang uh, besar, ya. Oke, okay. sama juga dengan uh, waktu saya di Sampurna, ya. Uh, kemudian hampir, alhamdulillah, kebetulan waktu itu saya di, uh, diisi manufacturing handrail, ya itu alhamdulillah 20 tahun ya, ya tidak ada kejadian kecelakaan kerja. Ada kejadian kecelakaan tapi masih dalam batas yang bisa di eh, pertanggungjawabkan. Artinya eh, tidak lebih kehilangan eh, hari kerja lebih dari dua kali 24 jam kerja ya. Kemudian eh, berturut-turut memperoleh penghargaan eh, zero accident dari pemerintah dan alhamdulillah tahun 2016 ya kemudian diakui oleh Museum Rekor Indonesia ya perusahaan yang telah mencapai 750 juta jam kerja tanpa kecelakaan ya ini yang kemudian karena kita sudah komit ya awal dalam rapat ketiga indikator-indikator ini yang kita gunakan sebagai acuan di dalam pengukuran ya keberhasilan pelaksanaan program K3 ya termasuk juga kejadian kecelakaan lalu lintas. Nah, eh, kecelakaan lalu lintas itu yang dimaksud di sini adalah di dalam perimeter kita, ya. Kemudian juga kejadian uh, fire accident atau kejadian uh, kebakaran. Termasuk juga environmental accident. Ya, jadi uh, pencemaran ya, polusi dan sebagainya, ya. Ini ukuran-ukuran uh, ya bagi kita, ya. Oke. Kemudian yang lainnya, ini reksa uji, ya, pemeriksaan pengujian, ya, pengukuran ya, ini sarana dan prasarana tempat kita, ya, seperti instalasi listrik, instalasi penyalur petir, ya, kemudian juga alarm kebakaran, ya, alat proteksi kebakaran, itu dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara periodik, ya, ini yang tentunya kita lakukan, ya, kita programkan dan kita lakukan termasuk juga pengukuran yang berhubungan dengan lingkungan kerja ya jadi apakah pencahayaan di tempat kerja kita sudah kita standarkan? ya di ruang administrasi di tempatnya Buci, di tempatnya pak mutiano ya itu berapa uh, perlu berapa lumens ya termasuk juga untuk kelas pembelajaran ya termasuk juga di lab ya eh, tentunya tingkat intensitas kebisingannya itu berbeda beda tergantung dari uh, ketelitian uh, pekerjaan yang dilakukan ya termasuk juga iklim kerja ya kebisingan ya kadar debu dan juga kualitas air minum ya kemudian juga pemantauan lingkungan ya air limbah emisi udara ambien ya termasuk juga kalau kita ada sarana fasilitas kantin ya meskipun saat pandemi ini ya semua kantin eh, tutup ya tapi insya Allah nanti ya, segera normal eh, tapi kita juga fokus ya pada eh, kegiatan inspeksi safety food and hygiene yang ada di kantin kita itu masuk ke dalam program eh, kerja ketiga ya oke okay. kemudian juga pemeriksaan kesehatan ya pemeriksaan kesehatan ya bagi uh, semua karyawan ya baik awal berkala ataupun uh, khusus ya kemudian juga uh, tadi ya di dalam <coughs> pelaksanaan ini mas mas mestinya masuk di dalam pelaksanaan tadi ya jadi upaya menghadapi keadaan darurat ya prosedur keadaan darurat apakah kita miliki ya tim keadaan darurat fasilitas dan sarana keadaan darurat, ya termasuk juga signage ya rambu-rambu atau akses oh, apakah distandarkan gitu ya, kemudian juga pelatihan dan simulasi ya bagi tim dan tentunya juga melibatkan uh, pendidik dan juga uh, mahasiswa ya, jadi bagaimana menghadapi situasi uh, darurat ini ya, kemudian juga di dalam prosedur ya bagaimana uh, kita menyiapkan ya pemulihan keadaan darurat itu sehingga uh, segera mungkin kembali ke uh, situasi uh, normal ya jadi challenge-nya di masa pandemi ini tentunya tadi disinggung uh, atau disampaikan oleh Pak Dodi ya uh, ya bagaimana kita secepat mungkin ya kembali ke aktivitas perkuliahan ya yang uh, paling efektif yaitu tatap uh, muka gitu ya nah, ini tentunya juga harus uh, masukkan juga di dalam uh, perencanaan untuk emergency. ya termasuk juga prosedur ya untuk pelaporan perbaikan kekurangan kalau ada kejadian atau insiden dan juga termasuk kecelakaan ya jadi kita sudah menyiapkan prosedurnya ya sudah kita, kita latihkan ya kemudian ya setiap uh, orang yang ada di lingkungan kita itu diberikan akses untuk melaporkan ya jadi kejadian berbahaya uh, juga kejadian ataupun uh, kecelakaan yang lain itu ya, tujuannya apa? Ini berarti ada sesuatu yang belum efektif di dalam program kerja k ketiga, karena buktinya ada insiden, ada kejadian kecelakaan. Ya, kemudian ini harus dilakukan penyelidikan, investigasi, ya. Kemudian ditemukan road case, penyebab dasarnya dan kemudian yang terpenting adalah rekomendasi jangan sampai kemudian kecelakaan terjadi. Ya, oke. Okay. Ini di pelaporan dan perbaikan kekurangan, ya. Oke. Okay. Kemudian untuk yang berikutnya ya untuk pengukuran ya. Ini uh, kita melakukan audit internal. Ya jadi dibentuk tim audit uh, auditor internal ya. Jadi tim auditor internal itu dibentuk ya oleh uh, unit K3 tapi anggotanya adalah seluruh perwakilan dari masing-masing fakultas misalkan seperti itu ya. Kemudian diberikan pelatihan bagaimana melakukan audit internal, ya. Kemudian disiapkan schedule auditnya, ya. Kemudian dilakukan audit, ya. Kemudian juga audit eh, dilakukan secara berkala, ya. Jadi kalau yang diatur oleh SMK 3, at least one year, jadi artinya paling tidak setahun, ya. Tapi pengalaman saya pada saat kita memulai ya, sebaiknya eh, sedikit lebih sering, ya. Jadi bisa tiga bulanan, enam bulanan, ya. Tujuannya untuk apa ya? Dari kita uh, mengetahui ya, dari hasil kegiatan audit internal ini ya, elemen dan kriteria mana saja yang uh, menjadi temuan untuk dilakukan uh, continual improvement atau tindakan uh, atau uh, perbaikan ya. Kemudian dari hasil uh, temuan ya, ini secara rutin ya uh, dibahas ya di dalam uh, rapat bulanan P2K3 ya, kemudian juga. Uh, temuan audit ini, ya, uh, kita di dalam agenda pada saat kita melakukan tinjauan uh, manajemen secara keseluruhan, ya, at least one year atau setahun sekali, itu hasil audit internal, eksternal, yaitu kita uh, diskusikan, ya, jadi apa yang sudah uh, menjadi strength, ya, yang sudah bagus, ya, kemudian yang kedua, uh, apa yang harus kita tingkatkan di dalam program ketiga uh, berikutnya, ya, oke. Okay kemudian ini yang prinsip yang kelima, yang terakhir ya, ini peninjauan dan peningkatan kinerja oleh manajemen. Ya, oke, okay. ya, ini siklus yang kelima, ya. Jadi, ini forumnya, ya, atau pelaksanaannya, ini biasanya MR atau istilahnya rapat, ya, rapat manajemen, uh, representatif gitu ya, MR meeting gitu ya. Jadi, kita kesempatan untuk mengevaluasi, ya, efektivitas penerapan dan tinjauan manajemen, ya. Kita mengkaji, meninjau ya, perubahan peraturan perundangan, ya. kebijakan ketiga, apakah itu masih valid, ya. ataukah uh, dilakukan uh, perubahan atau perbaikan ya, dari kebijakan ketiga. Uh, kemudian yang kita bahas juga, ya, jadi ini agenda pembahasannya, poin-poin ya. ini, ya. uh, itu termasuk hasil audit tadi ya, internal dan eksternal. Uh, kemudian dalam periode setahun berjalan. Apakah ada isu-isu ya, begitu tuntutan ya dari dalam ataupun dari uh, luar ya terkait dengan uh, masalah ketiga ya termasuk juga uh, perubahan organisasi ya dalam satu tahun berjalan uh, dan kegiatan. Kenapa perubahan organisasi juga dibahas ya tentunya tadi ini uh, lebih berhubungan dengan uh, tugas dan tanggung jawab termasuk juga persyaratan kompetensinya ya yang uh, harus dimiliki kalau ada perubahan organisasi. Termasuk juga pelaksanaan K3 yaitu adaptable gitu ya jadinya menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kalau dulu contohnya ya kita koordinasi aja susahnya setengah mati ya tapi dengan teknologi informasi CIT communication information dan teknologi saat ini ya kita bisa lebih intensif untuk melakukan diskusi ya. Ini uh, salah satu contoh ya jadi bagaimana K3 itu uh, bukan sesuatu yang rigid gitu ya jadi harus benar-benar kita diminta untuk menyesuaikan ya. Aku kemudian juga uh, setiap ada kejadian ya uh, setiap momen lesson learned tadi ya uh, didapat dari kejadian yaitu sebaiknya review juga dikaji juga termasuk juga kinerja uh, tahunan ya uh, kita ya. Aku kemudian juga umpan balik ya ini uh, khususnya ya dari uh, karyawan terhadap uh, isu dan perbaikan ya, pencegahan yang berhubungan dengan kecelakaan kerja itu juga dibahas uh, di dalam manajemen review uh, meeting ini. Ya. Kemudian uh, dari kegiatan uh, tinjauan ulang manajemen ini, ya, ini terpenting kita lakukan continual improvement, ya, jadi korektif dan preventif action. Ya. Tadi ya, misalnya kalau yang sudah bagus, yaitu nanti masuk ke program berikutnya, Ya, baik yang bagus atau belum, yang bagus dipertahankan, yang belum dia ya, diupayakan untuk peningkatan di dalam program berikutnya. Ya, oke. Okay. Itu uh, poin dari saya ya untuk lima prinsip uh, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi ini uh, untuk membuka uh, poin uh, diskusi uh, nantinya. Ya, ini terkait dengan bagaimana uh, sharing lesson dari saya. Ya, untuk pen. Rapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ya oke. Okay. Kemudian, ya, ini terakhir, ya, dari saya, ya, jadi dengan pengembangan perapan sistem manajemen ketiga ini, ya, di kampus, tentunya akan menjadi titik sentral, ya, dalam proses menanamkan budaya keselamatan dalam kehidupan berbangsa, ya, karena istilah tempat kita belajar dengan selamat, ya, dan juga tempat kita untuk mengajarkan selamat, ya. Itu uh, poin dari saya, ya, sebagai pengantar diskusi. Ya, terima kasih, kalau ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan, ya. Berarti, kualidadnya lebih ridho, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, saya kembalikan ke Pak Nur Hasan. Monggo, Pak Nur Hasan. Eh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rahmat. Nah, kelihatannya materinya ini cukup menarik tadi, ini. Nah, nah baik, Bapak Ibu. Uh, ini saya ada ide, mungkin sebelum kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab, ini saya sudah lihat ada banyak pertanyaan masuk yang mungkin bisa nanti dijawab oleh Pak Rahmat. Uh, sambil ini ya, mungkin Pak Rahmat beristirahat sejenak. Uh, mungkin kita bisa ya, ya. foto bersama gitu nggih. Okay. Okay. Bagaimana uh, Bapak Ibu Panitia bisa membantu nanti kita melakukan foto bersama dulu sambil Pak Rahmat istirahat sejenak. Mas Oke. Samsul, mungkin bisa dibantu? Atau mungkin dibantu Mbak Yasna? Oh, baik, sesi foto diajukan di sesi ini ya Pak? Okay. Oke. sambil ini sambil para Ramaniistrat nah, karena tadi materinya cukup panjang, e Ya e seperti itu. Um... Ngomong ini pesertanya juga lagi banyak Mbak, jadi pas ini untuk foto-foto ya. Oke, okay, moga saya silakan Mbak Yasna. Masih pertama kami undang Pak Rahmat. Oke, okay, sudah dipin. Pak Dodi mungkin masih bergabung ya. Okay. Pak Dodi, mohon bantuan panitia untuk pin video. Pak WRP. Okay. Oh, Pak Dodi sepertinya sedang off kamera ini, jadi tidak bisa dipin. Oke, okay, sudah bergabung Bapak Rahmat, Pak Mur, Bu Uci, Pak Hasan. Baik, ini dulu saja yang di-capture karena mungkin Pak Dodi sedang ada kegiatan lain okay. dalam hitungan tiga, dua, satu. Oke. Okay. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi foto bersama seluruh panitia dan seluruh peserta. Mohon Bapak-Ibu bersedia untuk mengaktifkan video kameranya untuk kita foto bersama. Di screen saya ada 8 slide. Oke, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Slide kedua, satu dua tiga. Slide ketiga, satu dua tiga. Slide keempat, satu dua tiga. Slide kelima, satu dua tiga. Slide keenam, satu dua tiga slide ke-7. Satu, dua, tiga. Dan slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, selesai sudah acara berfoto bersama ini. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi diskusi dan tanya-jawab. Monggo, Pak Hasan. Baik, terima kasih Mbak Yasna. Nah, dan saya mohon maaf ini tadi menyela randonnya. Karena saya melihat uh, partisipannya uh, saat ini sudah mencapai sekitar 193 gitu ya. Jadi saya sangat sayang sekali jika nanti momen ini dilewatkan gitu ya. Jadi yang seharusnya butuh bersama mungkin di akhir, tapi ini ini saya coba selakan sambil juga memberi jeda istirahat kepada Pak Rahmat selaku narasumber. <tuh> Siap, itu. Dan Niki sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Rahmat yang sudah masuk dari para audien. Ada ya. bervariasi pertanyaan ini Oke. Atau nanti saya harus uh, yang mana dulu, nih? Uh, baik, saya coba uh, mulai dari pertanyaan ini, Pak. Jadi, pertanyaan dari Pak Husen dan juga mungkin pertanyaan dari para Pak, Rah Pak Dian Rahmat. ini kelihatannya hampir sama. Ini pertanyaannya, yaitu uh, ada hubungannya dengan ini, Pak, pekerjaan uh, renovasi dan juga mungkin terkait dengan... Project ya Project-project seperti itu. Jadi pertanyaan begini berkaitan dengan pekerjaan renovasi atau perbaikan bangunan gedung di departemen untuk pelaksanaan K3 konstruksi. Jika mengacu pada Permen Pupr Nomor 10 Tahun 2021, apakah boleh memasukkan biaya pelaksanaan K3 di lapangan sesuai ketentuan tersebut, walaupun di internalitas belum diatur tentang hal tersebut? Itu Pak, ini pertanyaan dari Pak Usen dan mungkin sekaligus pertanyaan dari Pak Dian Rahmat adalah bagaimana model pengukuran dan pengawasan terkait K3L dalam melakukan controlling terhadap pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan proyek-proyek perbaikan pembangunan di lingkungan kantor dan unit kerja. Itu Pak Rahmat. Pertanyaan dari Pak Husen dan juga dari Pak Tiara Rahmat. Ya. Oke. Langsung dijawab ya Pak Husen. Ya, monggo Pak. Mungkin langsung bisa dijawab dulu kan. Baik, eh, pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Husen. Ya. Jadi ini terkait dengan pembiayaan K3 untuk kegiatan proyek ya kita merefer atau mengacu pada ketentuan yang diatur oleh peraturan eh, sistem manajemen K3 yang dikeluarkan oleh peraturan menteri PUPR Pak. Jadi di sana itu sudah ada komponen-komponen biaya untuk membiayai eh, aspek K3 ya. Kemudian juga eh, itu kan berdasarkan prosentase Pak ya. Jadi artinya kalau proyek yang nilainya sekian ratus juta, ya maka sekian persen, yaitu alokasi untuk eh, apa eh, pembiayaan dari aspek eh, ketiganya. apakah itu digunakan untuk pengamanan, ya jadi misalkan memasang berikade, eh, kemudian juga membeli atau menyiapkan alat pelindung diri, ya termasuk juga untuk rambu-rambu eh, dan sebagainya. Jadi sebaiknya ya memang itu kita komunikasikan di awal pada saat ya eh, tadi proses untuk pengadaan ya pembelian uh, jasa tentunya dalam ini. Ya, jadi proyek uh, konstruksi ya jadi item komponen biaya ketiganya yaitu yang paling mudah ya kita merefer uh, pada uh, lampiran SMK 3-nya Kementerian PUPR ya. Itu Pak Hasan ya. Uh, kemudian uh, yang kedua ini pertanyaan dari Pak Dian ya ini bagaimana kita melakukan pengukuran Kinerja atau performa untuk kegiatan-kegiatan uh, proyek, ya oke. Okay. Baik itu uh, pertanyaan yang sangat bagus, ya. ya jadi, sebetulnya uh, sangat bagus. Jadi, yang Pak Dian ini tentunya pada saat kita, ya, kalau di proyek itu, pihak uh, kita, jadi kita si pemberi uh, proyek atau pemberi kegiatan uh, dengan si pelaksana atau penerima kegiatan, yaitu itu uh, sebaiknya duduk bersama, jadi untuk menentukan pertama, ya. Dari manajemen risiko tadi, ya, jadi identifikasi bahaya penilaian dan penilaian risiko, yaitu di awal disusun oleh si pemberi kerja atau kita yang memiliki proyek, ya, kemudian uh, dikomunikasikan pada saat ya, proses tender, kemudian juga pada saat uh, ditunjuk, ya, sebelum kegiatan pelaksanaan uh, pekerjaan proyek dilakukan, ya, uh, kita sama-sama, ya, untuk mereview ulang, mereview kembali, ya hasil identifikasi bahaya, penilaian dan penilaian risiko ya. Termasuk juga disepakati juga ya jadi leading indikator atau program K3 selama kegiatan proyek berlangsung ya. Termasuk juga pengukuran ya jadi bagaimana mengukur ya jadi tingkat aman atau tidak suatu proyek ya. Itu eh, yang disepakati adalah kegiatan eh, inspeksi ya inspeksi K3. Setelah semua persyaratan K3 yaitu dipahami dan dilakukan kemudian pada saat inspeksi K3 ya kita mengukur ya jadi temuan-temuan ya apakah itu substandard kondisi atau kondisi yang tidak standar ya dan juga uh, terkait dengan substandard action atau perilaku yang tidak aman ya yang menjadi uh, temuan inspeksi itu ya uh, kemudian harus dilakukan tindakan korektif dan preventif ya jadi pengukurannya dari hasil temuan inspeksi yaitu uh, yang sudah di follow up itu berapa persen ya jadi harusnya ya 100% persen ya jadi temuan ketidaksesuaian dari hasil inspeksi ya itu kemudian harus ditindaklanjuti oleh si pihak kontraktor atau si pelaksana pekerjaan ya kemudian juga pengukuran yang lainnya yaitu bisa dilakukan ya dengan cara audit ya jadi audit kegiatan proyek ya terhadap lima prinsip tadi ya jadi Apakah mulai dari kebijakan, ya, sampai ke tindak lanjut perbaikan atau tinjauan manajemen? Itu uh, sudah dilakukan dengan baik oleh si pelaksana uh, proyek, ya. Jadi, poinnya uh, di situ, Pak, untuk mengukur, ya. Jadi, yang penting tadi, ya, kegiatan inspeksi dari temuan, ya, itu kemudian disampaikan pada kontraktor untuk segera ditindaklanjuti, ya. Jadi, prioritasnya tentunya. Dari temuan inspeksi yang berakibat uh, potensi fatality, ya, itu tidak lebih dari satu kali 24 jam, yaitu sudah ditindaklanjuti oleh si pelaksana. Ya, kemudian kalau yang uh, potensi bayar saja belum arah, ya masih diberikan uh, toleransi, ya dua kali dua jam untuk segera melakukan tindakan uh, perbaikan. Ya, itu uh, jawaban dari saya, Pak Dian. Ya, oke, okay. monggo. Barangkali kalau ada yang lain. Oke, eh, baik Pak Rahmat terima kasih. Cukup menarik. Oke. Jadi intinya ini, Pak ya, e, jika ada kegiatan terkait proyek konstruksi dan sebagainya, memang e, K3-nya memang harus ini, Pak ya, harus dilibatkan ini, Pak ya, supaya untuk menjamin ya, keamanan ya, ya. gitu Pak, keselamatan, gitu ya. Pak. Kunci Seperti... keberhasilannya itu sebelum anu Pak Hasan ya. Jadi kita harus situ aja. Jadi sebelum proyek itu uh, dikerjakan, ya, jadi pada saat uh, masuk proses ke pengadaan, gitu ya itu persyaratan ketiganya ya kalau teman-teman uh, bisa mengenal dengan CSMS kontraktor safety management system atau persyaratan uh, ketiga untuk kontraktor itu sudah uh, disampaikan dulu ke bagian pengadaan ya kemudian uh, itu poin administrasi ya sehingga bagian pengadaan itu bisa memilih. Kontraktor yang, yang memenuhi kualifikasi dari semua aspek, ya apakah aspek uh, teknikal, ya aspek uh, non teknikal terkait dengan masalah biaya dan sebagainya, termasuk aspek K3, yaitu bisa dipilih terlebih dahulu sebelum proses uh, tendernya sendiri, Pak. Ya. Oke, okay. jadi kalau uh, memasukkan aspek K3 setelah kontraktor ditunjuk, yaitu nanti akan uh, lebih sulit ya untuk meminta kontraktor itu menjalankan peraturan K3 di tempat kita. Ya. Baik, Pak Ahmad. Terima kasih. Kelihatannya cukup menarik dan mungkin bisa jadi sesi tersendiri nih, Pak, terkait pembahasan oh, ya. tadi. Uh, ya. Tapi mengingat waktunya ini, Pak, masih uh, apa? Waktu diskusinya Sudah berjalan dan ini masih banyak pertanyaan. Saya mungkin mau izin lanjut pertanyaan yang lain. Oke, silakan. Jadi, jadi ini kebetulan ada juga sama ada dua pertanyaan yang mirip mungkin Jadi ada pertanyaan dari pantri gunawan, dari Biro Sarana dan Persana dan juga dari Pak Sudiarno dari DTSI, Pak. Seperti itu. Yeah. Jadi e, mungkin saya bacakan pertanyaan langsung. Bang, bang, bang. Jadi yang pertama dari Pak Andri ini, bagaimana mengajak dan mengubah habit seseorang akan sadarnya penerapan K3 di lingkungan kerja, sehingga peduli akan pentingnya membangun dan menerapkan K3 di lingkungan kerja ini e, kan masih banyak yang masih acuh, gitu Pak, masih kurang yeah. kurang mementingkan, mem gitu Pak ya. Terus yang dari Pak Adit ini. Nah ini bagaimana tips yang paling optimal untuk mengembangkan budaya safety di ITS? Mengingat cukup banyak fakultas, departemen, unit, direktorat, biru, dan lain-lain agar sama-sama bersinergi dalam menerapkan K3, Pak. Seperti itu. Gitu. Jadi, saya melihat ini pertanyaannya mirip, Pak. Nah, ini monggo, Pak Rahmat mungkin bisa berbagi tips, pengalaman, atau bagaimana untuk bisa menumbuhkan budaya K3 ini, Pak. Ya, yeah. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi Pak Andre sama Pak Adit ya. Jadi kalau Pak Adit ini ya saya sekalian nostalgia gitu dua tahun lalu sebelum pandemi ya, saya pernah moderatori beliau gitu ya. <laughs> Oke, okay, di forum K3. Okay. Baik untuk Pak Andre. Jadi bagaimana kita bisa melibatkan ya jadi engagement ya seluruh uh, orang ya di dalam sebuah uh, organisasi. Jadi untuk ikut membantu membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja ya oke okay. uh, tentunya yang paling uh, mudah tadi ya jadi ini yang yang benar-benar kita rasakan ya kuncinya adalah tadi pak ya jadi leadership dan komitmen ya jadi artinya ya mohon maafnya saya kalau di perusahaan itu kan mungkin lebih uh, mudah gitu ya kalau di tempat saya memang apa yang dikatakan oleh uh, leader, oleh pimpinan dulu pengalaman saya di apa, uh, dulu ya, mereka juga kemudian uh, melanjutinya uh, dan kemudian menjadi uh, role model ya jadi menjadi contoh uh, kemudian juga ya sebelum uh, itu uh, dilakukan ya beliau uh, pada saat uh, penetapan uh, program ketiga beliau sendiri yang menyampaikan jadi pimpinan atau leader ini ya menyampaikan ekspektasinya ya terhadap uh, semua uh, unsur yang ada di dalam uh, organisasi, ya. Jadi bahwa K3 itu, ya. Dan ini, ngampun dan benar-benar apa, real gitu ya. Sorry, saya hanya sering aja. Jadi uh, real. Kemudian beliau menyampaikan sendiri dan kemudian saya sendiri di bagian K3 juga tidak menduga waktu itu, ya. Apa yang beliau katakan, ya bahwa K3, ya, itu harus menjadi prioritas yang uh, pertama, ya. Sebelum yang lainnya. Ya kemudian ya beliau kenapa itu harus ditempatkan menjadi prioritas yang pertama ya kalau itu di di ampun dan di perusahaan ya kenapa kalau kemudian saya ngukurnya gampang ya kalau ada kejadian ada kecelakaan ya maka saya tidak akan percaya terhadap masalah performa apakah itu terkait dengan quality terkait dengan productivity ya yang kedua yang beliau sampaikan bahwa ya beda antara prioritas ketiga dengan prioritas yang lainnya ya kalau uh, kita bicara prioritas ya uh, beliau sendiri yang mengilustrasikan ibarat kita main jadik ya jadi main bola yang dilempar ya jadi masing-masing kita ya di dalam organisasi ya itu memiliki beban ya dan kemudian ya uh, mana yang harus kita prioritaskan ya prioritas yang pertama adalah masalah keselamatan ya Kenapa ya bola-bola yang menjadi prioritas kita tadi ilustrasinya kalau bola yang lainnya itu terbuat dari bola karet ya, Jadi kalau misalkan jatuh masih bisa terpental mental dan masih bisa kita raih ya tapi kemudian kalau bola ketiga itu terbuat dari bola kristal ya, Jadi kalau jatuh atau kita gagal momentum ketiga apalagi berakibat ke fatality ya? maka uh, bola uh, kristal tadi akan pecah dan tidak bisa kembali ya. Oke. Okay. Uh, kemudian juga uh, beliau uh, terlibat langsung ya. Jadi ini kuncinya di leadership tadi ya. Terlibat langsung ya di dalam proses untuk komunikasi, uh, proses sosialisasi ya, apakah itu tentang regulasi, tentang aturan ya. Eh uh, kemudian juga penetapan uh, setting uh, KPI ya, perform indikator. ya. Tentunya juga dengan uh, aturan K3 yang jelas ya dan difahami, uh, kemudian juga uh, mau tidak mau untuk mengedukasi ya uh, orang yang ada di dalam organisasi itu ya setelah aturannya disampaikan dengan jelas maka setiap penyimpangan ya itu kemudian juga uh, karena sudah diatur ya akan dikenakan uh, penalti ya jadi ada konsekuensi ya dari penyimpangan terhadap uh, aturan itu ya. Itu uh, poin dari Pak Andre ya. Jadi bagaimana agar setiap orang eh, bisa ikut terlibat di sana, ya tentunya rule ya uh, aturan safety itu benar-benar disiapkan, kemudian harus dikomunikasikan dengan jelas ya, kemudian juga keterlibatan dan contoh dari uh, leader dari pimpinan yaitu nyata ya, real ya. Itu kira-kira uh, ya. Uh, kemudian dari Pak Adit, jadi bagaimana tipe uh, membangun budaya ketiga ya. Kalau di ITS itu, kan memang sangat sangat luas sekali, ya. Jadi, ada beberapa uh, fakultas, ya, ada beberapa, apa istilahnya, uh, program studi unit, ya, dan sebagainya, ya. Atau intinya, kembali lagi, Pak, jadi polanya uh, itu, ya, inisial uh, sorry, <tuh> maksudnya bahwa penetapan program uh, K3, ya, untuk membangun budaya, keselamatan uh, kerja, ya, itu kemudian diputuskan dari uh, atas, ya, kemudian, ya. Semua uh, pimpinan ya ini terlibat secara langsung ya termasuk juga uh, apa di dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ya itu uh, kemudian juga terlibat di dalam uh, apa budaya yang ketiga ya kemudian juga yang paling uh, kalau ini di industri ya mungkin karena skopnya enggak terlalu uh, luas ya uh, kemudian KPI-nya itu uh, di masing-masing Plan Manager atau di masing-masing pimpinan ya itu juga dibebani tentang KPI keselamatan kesehatan kerja ya tidak hanya masalah zero accident ya tapi juga uh, termasuk juga program yang berhubungan dengan improvement safety behavior ya karena ada program ya dulu di tempat kita ya uh, itu tentang program BPS itu ya jadi kemudian itu juga uh, terukur dengan uh, baik ya. Kemudian kalau di ETS ini ya tadi tentunya ya jadi bahwa K3 kembali lagi ini bukan sesuatu yang uh, tanda kutip ya cerita uh, tanda kutip saya itu uh, tailor made ya jadi tailor made ya bahwa K3 itu tidak hanya bisa di copy paste ya tapi kemudian ya kita diminta ya untuk uh, apa menyesuaikan ya dengan uh, organisasi yang ada di tempat kita ya jadi uh, K3 itu sebenarnya safety saat gitu ya jadi Ketiga, itu sebenarnya adalah sesuatu yang uh, sini, ya, karena tidak hanya memaintain masalah uh, equipment atau mesin, tapi kita juga memimpin masalah uh, human, masalah orang, ya, karena uh, kemudian juga satu organisasi dengan organisasi yang lain itu tentunya uh, berbeda, ya. Jadi, nanti tentunya, Pak Adit, ya, kita di uh, ITS ini, ya, duduk bersama, ya, bagaimana karena menentukan satu strategi membangun budaya keselamatan kerja yang terukur ya dari level korporat, level lektorat sampai ke semua bagian ya fakultas dan sebagainya ya kira-kira itu masukan atau jawaban dari saya Pak Adit Oke okay. okay, terima kasih Pak Rahmat ya, ya cukup menarik sekali penjelasannya nah mungkin saya ini pak ya untuk menghemat waktu saya langsung lanjut ya di pertanyaan oh, berikutnya yeah. ya yeah, baik ya, banyak yang antusias kelihatannya pak ini uh, pak rahmat ini ada tiga penanya dan kelihatannya uh, pertanyaannya uh, hampir sama dan berhubungan jadi mungkin saya langsung yeah. saya bacakan semuanya pak ya oh, jadi yeah. penanya pertama dari pak anib ar Ardiansa pak jadi oh ma maaf, saya mulai dari Bu Ira Wahyuni Bu Wahyuni dari teknik fisika ini pertanyaan beliau adalah eh, apakah dalam satu institusi juga harus dibentuk tim K3L pusat dan tim unit atau cukup bergabung dalam satu tim pusat yang terdiri dari perwakilan tiap unit. Nah, terus kemudian lanjut di pertanyaannya Pak Hanif, ini untuk Pak petugas K3 di unit apakah harus memenuhi kompetensi dan kewenangan di bidang K3 misalnya sertifikat atau yang lainnya atau hanya bersifat relawan saja gitu Pak ya. Terus sekalian saya lanjut Pak di pertanyaan Pak Pak Suhut dari virus Sarana dan kebetulan Pak Suti membawa SKK Pak, SKK di kampus. Jadi pertanyaan Pak Suhut adalah apakah satuan keamanan kampus dan K3 itu pisah ataukah harus jadi satu gitu Pak. Mungkin itu Pak. Jadi itu pertanyaan dari tiga penanya Oke, okay, monggo Pak, Pak Ahmad. Oke, okay. yeah. baik, terima kasih Pak Hasan. Ini pertanyaannya sangat sangat menarik gitu ya. Pertanyaannya gampang, tapi jawabannya harus oh, susah gitu. <laughs> Oke, okay, karena ini menyangkut masalah okay. kebijakan organisasi. Oke, okay. okay. yang pertama dari uh, Bu Ira tadi dari teknik fisika. Jadi apakah K3L itu hanya di tingkat pusat saja, ataukah uh, kemudian ada di masing-masing uh, unit ya, atau masing-masing uh, fakultas ya? Oke. Okay. Baik, sebenarnya konsepnya itu bisa dilakukan pendekatan sendiri. Jadi kalau menurut saya, jadi untuk menurut pendapat saya, sebaiknya pada fase awal kita membangun budaya K3 itu, ya kita perbanyak, ya jadi perbanyak orang yang kemudian kita libatkan di sana, ya. Oke, kenapa seperti itu? Ya karena kita memerlukan support, memerlukan dukungan, dan juga engagement atau keterlibatan masing-masing orang yang ada di semua fungsi, semua bagian, ya sampai kemudian ya orang itu benar-benar memahami tujuan atau objektif dan bagaimana melakukan menjalankan K3. Kalau kemudian K3 itu sudah difahami dengan baik oleh uh, setiap orang dan ketiga itu sudah menjadi kebiasaan ya uh, atau menjadi habit setiap orang ya maka uh, bisa dilakukan kajian ya termasuk juga perubahan uh, organisasi ini fungsional ya. ada struktural ada uh, fungsional ya uh, perlu dilakukan uh, perubahan ya jadi artinya ya sebaiknya kalau menurut saya di uh, tingkat uh, rektorat tingkat pusat ada uh, fungsi dan unit ya ketiga kemudian juga di masing-masing bagian ya itu juga ada yang bertugas ya bertanggung jawab untuk menjalankan K3 ya cuman nanti sistem dan prosedurnya bisa generik generik itu artinya ada yang satu digunakan untuk semua tapi kemudian di masing-masing fakultas atau di masing-masing unit ya itu juga diminta untuk mengembangkan sistem dan prosedur yang related dengan risk yang dihadapi uh, oleh area uh, kerjanya ya tapi tadi jadi poinnya kalau untuk organisasi ya saat ini ya karena kita baru menjalankan baru memulai sebaiknya uh, secara fungsional dibentuk di tingkat korporat dan juga di tingkat uh, fakultas atau masing-masing unit ya uh, kemudian uh, fungsi tugasnya ya jadi uh, jelas ya uh, kemudian juga program ketiga itu dijalankan sampai ke unit ya baru nanti kita evaluasi secara uh, periodik ya. kemudian yang kedua dari uh, Pak Hanif ya. Jadi uh, apakah petugas K3 itu uh, harus memenuhi kompetensi ya. Uh, K3 ya ataukah kemudian juga relawan gitu ya. Oke. Jadi uh, kembali lagi <tuh> bahwa pendekatan ketiga itu pendekatan yang tailor made ya jadi kita sesuaikan dengan uh, kita itu untuk pendekatannya tapi untuk petugas ketiganya uh, ini yes pak ya jadi harusnya petugas ketiga itu harus kita latih ya kalau tidak kita latih tentunya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ya tidak tahu bagaimana mengukur ya apakah pekerjaan yang dilakukan oleh uh, sudah efektif atau belum ya jadi speknya petugas k 3 ya itu uh, diberikan pelatihan ya agar memiliki kompetensi yang sama ya jadi pelatihannya itu ya tadi ada pelatihan yang berhubungan dengan sertifikasi contoh misalkan ya di kan nggak mungkin kalau ada kejadian kebakaran uh, di tingkat fakultas ya itu uh, tim dari pak Nur Hasan itu yang akan memadamkan karena toilet ya pak lebih dari tiga menit ya api sudah akan membesar atau kerut ya. tentunya petugas yang ada di sana ya bahkan itu dilatih terlebih dahulu ya dilatih bagaimana cara mencegah dan memadamkan kebakaran ya termasuk juga uh, diberikan pelatihan kompetensi yang lainnya ya jadi tentang uh, apa inspeksi K3 atau patrol K3 dan sebagainya ya nanti Pak tentunya di timnya Pak Hasan ya uh, itu akan membantu uh, untuk mengidentifikasi ya pelatihan apa saja yang diperlukan di masing-masing uh, unit ya kemudian programnya bisa dilaksanakan uh, bekerjasama dengan uh, unit K3 atau dilaksanakan secara mandiri tapi sebaiknya programnya itu terintegrasi ya jadi program ketiganya ya oke itu uh, poin untuk pak anif ya kemudian pak zuhud ya ini terkait dengan masalah security kampus ya apakah uh, jadi satu ya atau terpisah dengan bagian uh, K3 ya di uh, di beberapa institusi itu ada yang jadi satu jadi kita benchmark ya karena antara security dengan uh, bagian K3 ya itu ada yang sama ya ada juga yang berbeda fungsi tugas dan tanggung jawabnya ya cuman di sini bahwa petugas atau tim security ya termasuk security management timnya sendiri ini juga diminta untuk menjalankan ya memenuhi aspek ketiga termasuk juga membantu ya, tidak hanya melakukan pengawasan atau supervisi ya terhadap aspek security saja tapi juga membantu mengawasi ya terhadap aspek ketiganya tadi ya, jadi potensi bahaya dari lima faktor itu security ya itu uh, harus paham ya termasuk juga bagaimana uh, cara mengendalikannya dan terutama juga sistem koordinasi dan uh, reportingnya. Aku ah, kemudian apakah jadi satu atau terpisah ya uh, bisa jadi satu untuk yang uh, fungsional tadi ya jadi tim security ya baik di tingkat korporat ataupun di uh, tingkat masing-masing unit ya itu menjadi uh, tim uh, P2 K3 ya ah, kemudian uh, nanti tugas tanggung jawabnya juga eh, kita berikan ya untuk tim security ya khusus untuk masalah fokus k itu apa saja yang harus dilakukan ya oke itu kira kira pak Hasan ya eh, poinnya oke. oke pak terima kasih berarti memang ini pak ya jadi selain ada tim k 3 K3 pusat gitu pak ya itu ya, juga, penting pak ya. yang di unit juga ada tim k gitu pak Seperti itu Yeah, baik yeah. Pak, ini masih ada waktu mungkin sekitar 9 menit saya lanjut. Um, ini. iya yeah, monggo silakan. Yeah. Lanjut pertanyaan dari beberapa peserta yang juga sebenarnya masih banyak gitu. Tapi saya coba ambil uh, ini ada satu lagi pertanyaan penting tapi ini kelihatannya aninomis aninomis Pak, tidak <laughs> ada namanya. Oh, tapi ya. pertanyaan cukup menarik juga ini. Jadi, uh, apakah di ITS ini dengan uh, kondisi ITS saat ini itu apakah sudah memang seharusnya melaksanakan SMA 3 ini. Sudah sangat penting lah melaksanakan ini. Dan terus nanti kira-kira untuk pelaksanaannya itu metode efektifnya apakah dari top down atau secara bottom up gitu, Pak. ini itu Pak, pertanyaan singkatnya seperti itu. Monggo, Pak Oke. Rahmat Baik, terima kasih ya. Ini ibu, bapak, Mbak atau Mas gitu ya karena anonim gitu. Ya. <laughs> Oke, baik. Uh, pertanyaan bagus ya jadi sangat bagus ya jadi sebenarnya untuk uh, ketiga atau sistem manajemen ketiga yaitu apakah sudah urgent ya atau mendesak ya kemudian juga uh, pola pendekatan ketiga yaitu baiknya bottom up atau uh, top down itu ya oke okay. uh, ini saya jawab ya berdasarkan regulasi dan juga uh, sharing pengalaman saya tadi. Jadi kalau untuk yang SMK 3, sistem manajemen k 3 itu jawabannya apakah ini urgent? Jawabannya yes, ya, ya. Kenapa? Ya, pertama karena ini amanah undang-undang, ya, amanah peraturan pemerintah untuk memberikan perlindungan, ya, bagi setiap insan yang ada di lingkungan ITS, ya. Apalagi undang-undangnya, peraturannya pemerintah ini sudah lama ya sebagai bukti sebagai wujud ya bahwa ITS sudah memberikan proteksi memberikan perlindungan ya bagi semua insan yang ada di lingkungan ITS ya salah satu buktinya bahwa ITS sudah menerapkan sistem manajemen K3 yang terukur ya terukur itu artinya ya kita sudah punya sistemnya dan dijalankan dan kemudian dilakukan audit ya. ya sampai kemudian speknya juga audit eksternal karena ini sebagai evidence legal ya jadi bukti legalnya ya apakah uh, ITS ya sudah benar, -benar memberikan proteksi pelindungan ya, ya jadi uh, dengan cara apa ya audit sertifikasi sistem manajemen uh, K3 ya oke okay. pak apakah kita sudah siap Insya Allah siap kalau uh, kemudian teman-teman uh, semua bapak ibu semua ya itu kemudian uh, willing ya to engage. Jadi uh, berkenan atau mau untuk terlibat di dalam uh, K3 ini ya. Dan sebenarnya bukan sesuatu yang sulit karena sudah ada panduannya, sudah ada prosedurnya. Ya, sudah ada uh, guidance bagaimana untuk menjalankan di tempat uh, kita masing-masing ya. Tentunya effortnya ya hanya untuk uh, bagaimana kita uh, ikut berpartisipasi uh, partisipasi aktif ya di dalam Melaksanakan K3 di tempat kita masing-masing, ya. Oke, okay. jadi urgent, ya. Jawabannya kemudian, ya. Apakah eh, pola pendekatan ketiga itu bottom-up atau top-down, ya? Kalau dengan culture eh, kita, ya, ini yang paling efektif dan juga berdasarkan pengalaman saya, ya, itu polanya adalah top-down dari atas ke bawah, ya. Jadi, apalagi uh, culture di tempat kita itu paternalistik jadi apa yang dilakukan oleh yang di atas itu juga akan dilakukan yang di bawah ya jadi sama sih ingat persis dulu waktu pertama kali ya saya membangun uh, ikut membangun budaya ya di apa perusahaan ya uh, itu eh, memang saya katakan tadi kenapa safety itu is up ya jadi pendekatannya bukan dengan pendekatan uh, matematis ya jadi Kadangkala -kadang, ya pimpinan itu juga mendapatkan hikmah ya itu uh, dari apa yang dia lihat dan dia rasakan. Jadi contohnya seperti ini. Ini hanya sering pengalaman saja. Saya pernah bekerja di BUMN. Kebetulan saya di bagian Keselamatan Kesehatan Kerja di satu divisi. Itu tugas utama saya memastikan bahwa K3 itu harus uh, berjalan. Ya. Uh, kemudian performance ya uh, divisi di tempat uh, saya bertanggung jawab tadi performa ketiganya kok memburuk terus gitu ya. Padahal tiap hari saya di bagian ketiga yaitu sudah lakukan inspeksi, sudah memberikan safety talk ya. Kemudian juga apa istilahnya approach ya pendekatan dan sebagainya ya. Tapi yang kenapa kejadian kecelakaan itu masih terjadi ya? Kemudian saya lihat oh ternyata ya tadi apa istilahnya contoh ya itu uh, kurang yang diberikan oleh atasan ya. Satu ketika saya berkesempatan diskusi dengan uh, general manager yang tanggung jawab di divisi tersebut ya untuk diberikan support atau dukungan ya untuk pelaksanaan ketiga. Ya kemudian beliau menyatakan kan Anda di bagian ketiga ya andalah yang memastikan bukan saya ya. Oke, okay. wah itu waktu pertama kali dapat feedback seperti itu saya agak uh, waduh. Ini ya padahal kan kuncinya ya uh, yang punya resource, yang punya sumber daya, yaitu adalah pimpinan. Ya saya kan bagian uh, di luar uh, divisi tersebut. Ya oke. Okay. Kemudian saya tidak ketemu beliau satu bulan ya karena beliaunya itu tugas belajar di uh, di Jepang. Ya kemudian balik ke Indonesia, saya lihat ada sedikit kok aneh gitu ya. Yang awalnya beliau tatkala uh, kelapangan, ya itu tidak menggunakan alat pelindung diri. Nah ini pulang dari Jepang semuanya dipakai mulai dari helm sampai sepatu ya. Oke kemudian pada saat situasi yang enak saya diskusi dengan beliau Pak terima kasih ya Bapak telah memberikan contoh bagi semua tim dan kita bisa melihat sosok safety leadership yang bagus dari Bapak ya. Yang tidak saya duga, ya sebenarnya saya mau selesai itu dengan pujian, ya, kemudian beliau memberikan feedback, "iya, benar, kamu anak muda." Jadi waktu itu saya masih fresh graduate, gitu ya. Waktu di Jepang, saya melihat uh, satu hal tentang ketiga, ya, itu luar uh, biasa. Ya, jadi waktu saya di Jepang, ada petugas office boy, tukang sampah, gitu yaitu Itu waktu uh, seorang presiden, direktur akan masuk ke fabrikasi di stop sama dia, ya nggak boleh masuk. Ya dia nggak tahu yang di stop itu ternyata presiden direktur. Katanya si tukang sapu, kalau kamu tidak menggunakan alat penyelidik diri, maka kamu tidak boleh masuk ke area fabrikasi. Apa yang dilakukan oleh presiden direktur di perusahaan Jepang tadi, dia membungku, gak lama memberikan hormat eh, pada si tukang sapu. Hari Seninnya, ya kebetulan pas ada acara bulan ketiga seperti ini Pak Hasan, ya. Kemudian memberikan penghargaan terbaik, ya, terhadap performa karyawan yang diberikan penghargaan terbaik tertinggi itu adalah si tukang sabu. Apa yang disampaikan oleh presiden direktur, kalau semua karyawan saya ya karyawan kita ya semua seperti ini maka perusahaan kita bisa sustain ya 100 tahun ke depan. Ya, jadi boleh peduli terhadap masalah pekerjaan ya tapi yang terpenting adalah peduli masalah keselamatan karena ini adalah masalah nyawa. Ya, itu yang kemudian Membuka hati ya, bagi si bapak kepala GM tadi ya, sehingga kemudian, oh uh, ya ternyata tanggung jawab ketiga itu bukan tanggung jawab uh, apa, hanya bagian ketiga saya. Justru saya ialah yang harus menjadi contoh bagi uh, semua yang ada di dalam organisasi kita ya, termasuk uh, ini pengalaman saya ya, itu di dalam kalau di perusahaan ya untuk merubah culture ya tidaknya dilatih di training tentang behavior safety ya tapi kemudian yang impactful ya bagi saya pengalaman saya itu setiap pimpinan itu dilatih ya, tentang safety leadership ya jadi bagaimana menjadi safety leadership yang baik salah satu contohnya safety leadership itu ya tadi harus menjadi model lead by example ya jadi di pelatihan itu ya Kemudian dikembangkan, bagaimana sih menjadi seorang leader yang baik? Ya, kembali lagi kesimpulannya bahwa konsep pendekatan yang bagus untuk ketiga, ya, dengan culture kita ini adalah top-down. Ya, itu poinnya, Pak Hasan. monggo silakan yang lain, baik Pak Rahmat. Terima kasih. Kesimpulannya, saya tangkap tadi top-down, gitu, Pak. Ya, iya, oke, karena top-down gitu, gitu. Okay. Ya, baik Pak, uh, ini saya lihat waktunya sudah 10.30 sesuai dengan di rundown Ini kelihatannya sudah okay. habis untuk sesi tanya-jawabnya. Walaupun saya masih okay, memiliki yeah. ini list pertanyaan-pertanyaan gitu Pak ya. Tapi kelihatannya pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan nanti di-share Pak listnya ke saya. gitu. Yeah, okay. nanti okay. saya share ke Pak Rahmat dan mungkin nanti bisa okay, kami okay. sampaikan kepada penanya. Tapi saya lihat memang uh, pertanyaannya ini Pak, uh, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seputar... Uh, Uh, apakah ini apa staff atau mungkin bila perlu mahasiswa itu perlu dibekali pelatihan ketiga seperti itu terus terus apakah uh, ada pelatihan untuk oh, itu itu um, yang ngambut dan ya. sangat penting pak Hasan. Oke okay. oh, oke okay, pak. Okay, mahasiswa okay. Okay. jadi mahasiswa itu ya apakah itu masuk di dalam modul uh, apa perkuliahan ya atau tidak ya jadi ini berat ITS ini berat sebuah rumah kita pak ya. Jadi, eh, mereka akan terbangun culture-nya, ya, eh, tentang masalah keselamatan itu. Kalau kemudian ya di dalam rumahnya sendiri, dia merasakan, ya, aura keselamatan itu, ya, jadi dia eh, tidak, eh, tidak hanya sekedar belajar, tapi juga merasakan, ya, jadi ketiga itu sebenarnya seperti apa sih yang harus eh, dilakukan nantinya, pada saat dia eh, sudah terjun ke dunia eh, profesional, Jadi, ya, Pak Ashton, ya. jadi eh, memang message saya pesannya bahwa materi K3 itu tidak hanya diajarkan di jurusan K3, ya, tapi materi K3 itu juga sebaiknya diajarkan apakah formal ataupun informal itu untuk seluruh mahasiswa Pak Hasan ya. Jadi nanti sistemnya seperti apa ya? Kalau konsepnya unit ketiga ini sebagai center of excellence ya, semua mahasiswa itu bisa belajar belajar dari unit K3 ini Pak Hasan. Ya nanti atau ini unit K3 yang mempersiapkan diri membangun satu sistem agar mahasiswa itu mudah untuk belajar K3 di sana. Dan sampai kemudian ya misalkan dulu waktu saya diban diminta bantuan untuk rekrut gitu ya. kita tanya tentang K3 ya mahasiswa nggak ada yang tahu gitu ya. Itu ya jangan sampai terjadi gitu ya. Oke. Itu poinnya Pak Hasan. Terima kasih. Oke, Pak Rahmat, terima kasih. Cukup menarik ya. Memang, kelihatannya memang mahasiswa juga perlu dibekali K3, Pak ya, karena kedepannya mereka-mereka ya. uh, ini nanti akan terjun di lapangan, Pak, ya. yang di dunia industri dan sebagainya. Iya, Pak, iya. Ya. Jadi, harus ada paling tidaklah ada bekal dasar ketiganya gitu dan tidak hanya kita-kita aja yang di dunia kerja ini, Pak. Ya, yes. baik, Pak. Ya. Uh, dan untuk pertanyaan lain ini, mungkin seperti uh, kapan akan ada pelatihan untuk rekan-rekan di unit ya, insya Allah nanti dari uh, K3 yeah. LITS akan ya memang kami mempunyai program untuk melakukan tidak hanya sosialisasi tapi kami juga akan melakukan uh, internalisasi dan juga mungkin pelatihan-pelatihan bagi rekan-rekan yang ada di unit seperti itu dan sekaligus seperti yang disampaikan oleh Pak Rama tadi bahwa memang SMA 3 itu memang sudah harusnya uh, sudah seharusnya dilaksanakan di tes ya sudah penting sehingga di sini uh, di webinar SMA 3 ini, ini adalah suatu memang momen yang kami istilahnya, kami istilahnya kami laksanakan ya apa kami adakan, kami adakan yang dimana nanti kedepannya kami berharap nanti kerjasama dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk bisa berpartisipasi sebagai anggota P 2 k 3 dan juga mungkin anggota K3 unit yang dimana di sini sebenarnya kami sudah juga sudah punya konsep, mungkin izin share, eh, ini nih pak apa kijenser ya. diagram yang eh, sudah kami susun ini pak oh, ya okay. coba saya share ini uh, seperti ini uh, apakah kelihatan bapak ibu apakah diagram yang saya share apakah sudah kelihatan kelihatan pak Hasan yeah, kelihatan nah, yeah. jadi ini uh, ini adalah hasil uh, diskusi kami dengan uh, bapak ibu pimpinan terus dan juga melibatkan tim pakar juga termasuk di sini kami juga melibatkan Pak Rahmat juga seperti itu jadi di sini nanti ada kemungkinan oh, iya. uh, kami akan uh, membentuk ini apa tim SM apa P 2 K 3 yang dimana untuk secara diagramnya tampak seperti yang di, di layar seperti itu okay. ya, ini ini adalah informasi singkat dari kami yang selanjutnya nanti kami akan um, um, Melakukan pembentukan, dan nanti kami akan uh, berkoordinasi dengan tim unit juga. Sehingga nanti, sekali lagi, kami mohon kerjasama dari bapak ibu sekalian yang hadir, atau mungkin yang mungkin belum bisa hadir, uh, sekiranya nanti uh, bisa membantu kami untuk menjadi bagian dari P2K3, dan juga mungkin anggota K3 yang ada di unit seperti itu. Oke, mungkin sementara uh, saya cukupkan stop share-nya. Dan selanjutnya eh, uh, sambil eh, uh, oh, waktunya sudah lewat, ya. Okay. untuk selanjutnya ini kami ucapkan terima kasih Pak para kepada Pak Rahmat okay, atas sharing uh, sharingnya. Materi cukup menarik Pak dan kelihatannya memang waktunya juga yang kurang gitu ya, Pak ya. Cukup menarik. Uh, ini terlihat dari antusiasnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu Pak ya. dan juga okay. apresiasi dari rekan, rekan yang ada di chat baik di chat Zoom, di chat ada yang jabri ke saya juga, ya thanks to kepada Pak Rahmat, materinya cukup mantap. Dan okay. nanti rekan-rekan berharap nanti akan ada sesi lanjutan Pak, terutama Sama. terkait pembinaan dan pelatihan k untuk teman-teman yang ada di, di TS seperti itu. Dan Sya -sya. selanjutnya ini uh, saya lihat di randonnya masih ada ini Pak ada pemutaran video. Oke, okay. baik. Sebelum di, uh, di, uh, kami melakukan uh, pemutaran video, mungkin sekali lagi, mari kita uh, plus untuk Pak Rahmat, oke? Okay. Okay. Karena karena online jadi plusnya tidak <laughs> ada suara, baik. Baik. <laughs> seperti itu, okay. Baik, Pak Rahmat. Uh, sekali lagi, terima kasih uh, untuk sesi materi SMA 3 dan juga tanya jawab. Uh, saya mungkin saya cukupkan sampai di sini. Yeah. dan untuk selanjutnya uh, akan dilakukan uh, jadi akan dilakukan pemutaran video. Nah, jadi gitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang hadir, jadi di untuk mendukung uh, budaya K3 di ITS dan termasuk nanti uh, kesuksesan dari implementasi Smarting di ITS ini di dari K3L sudah me, me, Islam membangun ya membangun beberapa aplikasi yang nanti akan digunakan sebagai uh, supporting aplikasi supporting yang uh, untuk me, apa istilahnya untuk bagaimana implementasi budaya K3 di ITS itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah Mohon izin, waktunya sekali lagi. Mas, mungkin videonya sekitar enam menit untuk bisa diputarkan oleh rekan-rekan dari tes TV. Mungkin mohon dibantu. Ya. kota sudah ke TKP untuk melihat kejadian. Ini kalau saya simpan di WhatsApp bisa kehapus ini. Terus kalau saya tulis manual di kertas bisa hilang, bisa sobek. Waduh, ada hazard. Lapor di mana ya? Wah, sebentar lagi akreditasi. Sepertinya perlu inspeksi dari tim K3L. Tapi pengajuannya bagaimana ya? Aduh, aduh sakit nomor emergency berapa Sering tidak ingat nomor emergency ITS dan tidak ada wadah penampungan pelaporan terkait kebutuhan K3, pelaporan hazard, insiden, dan keamanan maka aplikasi Halo K3 ini dapat membantu permasalahan tersebut. Pelaporan lebih mudah, masalah teratasi. dan tenaga dalam menyampaikan info mengenai K3 Sedangkan informasi K3 perlu didapatkan setiap saat Maka aplikasi AR Safety membantu memberikan info mengenai K3 secara mandiri setiap saat My ITS Link Alarm adalah sistem alarm terpusat yang dilengkapi dengan aplikasi berbasis web. Setiap alarm dilengkapi dengan mikrokontroler dan juga modul WiFi untuk terhubung dalam suatu jaringan. Alarm dipasang di tiap departemen atau unit dan akan memberi notifikasi di alarm pusat jika tombol alarm ditekan. Selain perangkat fisik alarm, juga terdapat aplikasi yang berfungsi sebagai second backup. Selain sebagai second backup, aplikasi juga mencatat seluruh informasi terkait dengan perangkat alarm. Fitur-fitur di dalam aplikasi antara lain Dashboard Di menu Dashboard, terdapat peta persebaran letak alarm di ITS dan juga tombol untuk menyalakan dan mematikan alarm. Notifikasi alarm juga akan muncul di menu dashboard ini. Tombol darurat Tombol darurat berfungsi untuk mencegah tindak kejahatan dan kriminal. Dengan menekan tombol darurat, maka akan memberikan notifikasi kepada alarm pusat dan aplikasi, sehingga petugas keamanan dapat segera melakukan tindak lanjut terhadap kejadian. Form pengisian proses penanganan: setiap kali alarm menyala, maka data akan dicatat oleh sistem. Petugas diharuskan untuk melakukan penanggulangan dan pengisian form sampai tuntas. waktunya isi ulang lagi pak Azan. di fatto Terima kasih tim Vitas TV telah membantu memutarkan video. Jadi itu tadi bapak ibu cuplikan dari uh, aplikasi yang telah kami kembangkan dan insya Allah nanti uh, akan kami uh, jadwalkan untuk uh, pelatihan uh, penggunaan aplikasi tersebut untuk bapak ibu yang ada di unit seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah layanan apa? Uh, service desk, dan juga pelaporan hazard, insiden, dan juga mungkin keamanan. Sehingga nanti dari tim K3, tim SKK, dan juga mungkin uh, tim K3 unit bisa selalu mengantisipasi, jika, uh, mohon maaf, bisa melakukan respon cepat jika ada hazard atau bahaya atau insiden di, di sekitar uh, unitnya masing-masing. Terus kami juga tadi mengembangkan uh, aplikasi yang dimana Bapak-Ibu uh, bisa melakukan scan pada QR Code yang nanti akan kami uh, tempelkan di peralatan uh, safety atau mungkin di ruang-ruang kerja dan atau mungkin laboratorium dan sebagainya yang di mana nanti di situ Bapak Ibu bisa atau Bapak Ibu atau mungkin mahasiswa atau atau tamu gitu gitu itu bisa secara otomatis mandiri mendapatkan panduan terkait eh, apa bagaimana bekerja safety di ruangan tersebut laboratorium atau bagaimana menggunakan alat tersebut tanpa harus bingung ber, e, bertanya ke tim K3 dan sebagainya jadi bisa diakses secara praktis melalui handphone atau smartphonenya masing-masing terus kami juga e, ini mengembangkan aplikasi linking alarm yang dimana dengan teknologi IOT itu nanti e, nanti rencananya semua alarm yang ada di ITS itu akan terhubung jadi jika ada darurat alarm di sebuah unit itu juga nanti akan otomatis terpantau di pos SKK dan juga di ruang K3 seperti itu sehingga nanti uh, uh, bisa ada respon cepat untuk dalam melakukan penanganan entah itu alarm darurat kebakaran atau mungkin bahaya yang lain seperti itu. Terus yang terakhir tadi ada cuplikan video bahwa nanti uh, semua peralatan safety yang ada di DTS itu nanti akan kami data dan mohon bantuan bapak ibu semua yang dimana nanti sistem tersebut akan secara berkala menginformasikan kapan waktunya untuk maintenance atau mungkin waktunya diisi ulang misalnya waktu diisi ulang atau mungkin jika stoknya habis itu mungkin nanti akan diremender untuk supaya stoknya diisi kembali kira-kira seperti itu Oke. nah ini uh, tujuannya adalah supaya nanti dengan bantuan teknologi informasi uh, implementasi uh, atau implementasi K3 di tes itu bisa menjadi mudah untuk dilaksanakan seperti itu Oke mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait terkait video yang, yang sudah kami putarkan tadi dan ini kami e, melihat sudah mendekati penghujung acara dan tadi foto bersama juga sudah dilakukan di tengah-tengah acara dan untuk selanjutnya itu adalah sesi penutupan seperti itu. Oke untuk selanjutnya berarti untuk sesi penutupan ini saya serahkan kepada MC Mbak Yasna dan untuk materi dan sesi diskusi dan pemutaran video. Saya cukup akhir sini dan saya mohon untuk diri. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Baik, Bapak-Ibu peserta webinar, demikian paparan dari Narasumber. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pakar K3, Pak Rahmat, atas paparan yang yes, disampaikan Terima kasih juga kepada para peserta webinar baik yang telah bergabung melalui Zoom maupun di kanal YouTube yang saat ini masih bergabung. Nah bagi bapak ibu yang belum mengisi presensi, kami silakan untuk mengisi daftar hadir webinar hari ini pada tautan bit.ly/webinar-smk3its. Tautan dapat juga ditemukan pada room chat Zoom meeting ini. Demikian rangkaian acara webinar K3 LITS hari ini. Semoga acara ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya Yasna, mewakili panitia yang bertugas, mohon undur diri, mohon maaf atas ketidaknyamanan dan noise selama acara ini berlangsung. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mur, Pak Hasan, Bu Uci. Mbak Yasna, saya undur diri. Terima kasih. E, terima kasih, e, Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Mas Hasan, biar punya. Thank you. Thank you. <laughs>